Okay, hello guys and welcome back again to my channel Micropolia. Hari ini kita live stream turnamen lagi as always setiap minggu. Dapat giliran nge live turnamen terus. Pinjam aku mic buat turnamen, astaga. Okay, ini kita tunggu dulu sambil ngebaca chattingan aja ya. Soalnya juga player lagi OTW, jadi kita tunggu aja dulu guys. Alright. Ini kita tunggu dulu sambil aku nge-share info ke grup-grupku ya. Alright, let's go. Okay. Mike tadi ngejar flash sale enggak lu? Tadi ngejar tadi ya nge-live 4 menit ya kalau nggak salah tadi ya. Nge-live 4 menit atau 5 menit itu. Ngambil apa jadinya? Tadi yang akun yang di joki tadi ngambil White Asia sih. Sama yang satunya ngambil Dark Seed tadi dia. Bukan akunku ya guys, aku cuma ngejoki akun orang. Asli Mike yang nggak tahu lu pasti ngiranya lu umur 20-an. Ya efek kamera anjir guys. Oh my god. Itu nggak tahu ya, itu sebuah pernyataan atau penghinaan. Aduh, aduh. Sekali flash sale dapat untung berapa, baik? Yang ini cuma 30 doang sih. Soalnya udah mahal ya dari Google Play sendiri. Kalau dimahalin ntar malah tambah mahal lagi, guys. BTW ini scoreboardnya nggak aku taruh biasanya yang di bawah gitu ya. Jadi aku gak akan ketik aja di sini, guys. AdSense kan aman, Mike, biar bisa balikin modal, wandai. Scoreboard. Scoreboardnya ini score runner up ya. Best of 5. Ini BTW best of 5 mode bangkrut. Aturannya bisa cek di deskripsi sendiri. Gua kira Mike semuran winda basudara, wanjir. Oke. Okay. Coki lawan siapa nih? Si Aris ya. Oke. Okay. Bentar guys. Oke. Okay. Hadir Bang Mike, welcome. Ke remove. Akun saya ikut tour gitu bisa nggak sih? Bisa banget. 18 tahun lah kalau dilihat kamu Mike. Ya boleh lah, boleh lah. Mike kalau akun newbie mending kejar encore kartu atau encore pendant. Encore pendant aja bro. Soalnya pendant lebih berguna. Mike event selanjutnya apa Mike? Paling kartu paling. Kartu. Pendant. Harusnya. Oke. Okay. Mike Lisa kapan rilis Mike Lisa? Apaan Lisa? Kartu apa itu? Aku nggak kenal kartu Lisa itu kartu apa guys. Oke, wait a moment. Ini playernya belum mulai ya, jadi ditunggu dulu aja guys. Golden Maya guna lumayan apa nggak guna Mike? Berguna kalau nggak punya Lulubel. Soalnya kurang lebih dia persis kayak Lulubel yang ngebawa Earth Monster kayak gitu sih. Cuma bedanya of course si Golden Maya lebih hemat slot untuk completion ya. Tapi nggak ada kesempatan untuk ngekontrol ataupun kesempatan untuk laboratori. Padahal laboratorinya Lulubel tuh paling kayak yang diunggulkan lah. Dia punya spring trap, bisa ngilangin efek negatif kayak super overcharge kayak gitu. Live turna live final tour bangkrut. Oke, ku share ke grup-grup. Pakai iPhone Mike anjay. Bentar. Oke, nggak CL ya bro. CL-nya udah win 9. Hari Selasa atau hari Rabu itu aku lupa. Halo Mike, datang buat support dulu. Welcome Opahan. Opahan YouTuber LGR guys, bagi yang belum tahu. Oke, Mike boleh minta setnya Misty nggak? Boleh banget bro. Halo Titanium, anti completion kayak si completion Guardian Drone. Habis itu apa lagi? Sky Town Fan sama Pendant Chat. Biasanya kayak gitu ya. Oke. Ini kita tunggu dulu untuk playernya belum ready. Ada opahan Mike. Oh. Sorry Bang telat santuy, kita belum mulai. Mike kartu dimainkan bebas-bebas. Aturannya ada di deskripsi ya guys ya. Besok encore enggak? Enggak ada yang bilang besok encore. Aduh, aduh. Mike hadiah dari turnamen apa Mike? Buat yang menang bakal dapat reward gede. Langsung cek aja ada di deskripsi guys. Oke. Okay. Mike Misty atau Dark Misty? Misty. Karena Misty itu adalah kartu sultan, guys. Mike lu kejar Dark Misty enggak? Enggak, bro. Sudah aku jelasin kenapa alasannya di konten pas review update ya. Makasih banyak Mike dijadi moderator. Yoi, sama-sama pahan.
Okay. Player yang lagi saling memberi kode invite, sabar aja guys. Abis ini mereka akan mulai ya. Besok gak ada event, iya. Besok kan hari Senin guys, gak ada update berarti besok. Update-nya hari Selasa gak sih? Iya, hari Selasa. Aduh, aduh. Namanya ada skillnya Ciel, masa ada skillnya Ciel, ngarang. Aduh, aduh. Bola emas bagus gak Mike? Bagus-bagus aja. Cuma sekarang King sekarang udah ada shield shoes ya. Jadi karena ada shield shoes agak tergusur si bola emas. Apalagi shield shoes itu sama-sama fungsinya kayak lompat-lompat. Bedanya lu punya shield. Itu sih lebih bagusnya guys. Kan moderator main kunci Inggris ya ampun. Udah, Ruai kartu langka nggak main lumayan, lumayan. Selasa nggak ada event astaga. Eh guys, di like yuk. Yang belum di like yuk, di like yuk. Di like yuk yang belum, di subscribe juga sekalian. Oke. Ini kita tunggu dulu guys untuk playernya segera start. Oke, sabar dulu ya. Loh, kok ke delay gini live streamku? Wait, score now playing runner up best of 5. Oke. Scoreboardnya aku taruh di announcement aja ya. Jadi scoreboardnya nggak aku taruh di bawah kayak gitu. Kapan mulai di sini? Abis sini. Subscribe dulu guys, yoi. Halo guys, halo kok Vincent. Besok flash sale pendant cincay lah ikut banjai. Jangan lupa share, like, and subscribe biar makin viral, mantap. Halo Mike, halo juga. Oke. Ya, kita tunggu dulu guys, playernya belum start. Kita tunggu aja dulu. Ini bakal ada 5 map berbeda. Mapnya kalau nggak salah udah aku tulis di deskripsi ya. Oh belum. Oh mapnya, mapnya berbeda ya. Jadi untuk live yang kali ini agak berbeda untuk mapnya. Ditunggu aja guys. Flash sale pendantnya pelit jir. Yang dijual bukan versi yang super ya. Namanya flash sale pendant biasa guys. Beli akhlak di mana? Beli akhlak di itu bang, di komun yang punya akhlak. Aduh aduh, bikin battle minggu ini gimana Mike, kok dijokiin orang Mike, mending ambil flash helm defense atau encore titanium. Flash helm defense kalau memang duitnya sultan ya ambil aja deh, soalnya encore itu nggak tentu bro, kayak gitu. Turnamennya nggak ada hadiah kan? Ada dong, ada di deskripsi bro hadiahnya. Bentar. Ready. Oke, okay, bentar. Ini kayaknya playernya udah ready. Wait a moment. Wait. MD Hers ikut gak Mike? MD Hers enggak, dia jadi panitia si MD Hers. Semoga gak WVMNC tidak berulah lagi. Amin. Moga nggak berulah. Bentar. Mapnya, oh mapnya ini guys, Marshland Arena Map, God Hand World, abis itu Candy. Oke. Itu bentar guys, aku ganti dulu di deskripsi deh. Marshland God Hand Arena World Candy. Bentar ya. Mapnya Merch Arena God Hand World Candy. Oke. Bisa dicek di deskripsi ya. Barusan ku update guys deskripsinya. Ikut gak make turnamennya, aku kalah. Punten akun Sultan White Asia 500 ribu mau lewat. Manjay. Oke, sepertinya playernya sudah start. Let's go, kita intip untuk round yang pertama. Oke bentar guys. Rambutnya ya jatuh di tengah. Bentar. Wait, mereka nggak nongol di sini. Ku taruh di sini, oke. Ku lock off dulu ya guys ya. Maksudnya relock. Bang mulai, iyo ih, sabar. Halo yang habis diejekin pacarku Vivi, dikira Covid, astaga. Canda doang Theo, ampun Theo, tutorial dong Theo. Pasti sengit Mike, oh sengit banget. Halo bang, halo juga. Bang dipancing satu material bunga, kejar gak skip bro.
tidak menentu ya. Selasa, kemungkinan event apa? Mike harusnya event pendant harusnya. Habis kartu pendant, kartu pendant. Selalu kayak gitu ya guys ya. Kartu pendant, kartu pendant, kartu pendant. Oke, okay, here we go. Untuk round yang pertama. Round yang pertama, scoreboardnya aku taruh di toa aja. Jadi udah gak ada scoreboard lagi di sini. Oke, okay, sama-sama pakai dark seed ya. Ingat, ini adalah turnamen bangkrut, gak boleh menang TTL. Jadi untuk set pendantnya, turnamen full power. Sorry, salah judul guys. Full power, full power, full power. Aku gak ngedit tadi pas judul. Aku pakai editan yang live stream kemarin guys. Waduh, fatal mistake. Bentar ya. Wah, aku harus minta maaf ke panitianya nih. Turnamen, turnamen full power. Sorry, sorry, sorry. Oke. Okay. Si Coki di sini pakai set kayak gini, dia nggak ada anti cat sama sekali. Lawannya juga maksudnya nggak bawa cat ya. Jadi sama-sama bawa normal untuk completion. Oke. Okay. Wow. Ini blunder, guys. Aku blunder. Harusnya turnamen full power, guys. Aduh, aduh. Anjir apa nih? Masuk tim apa ini? Bentar ya guys ya. Oke. Si Coki benar-benar nguasain di sini, soalnya dia start pertama ya. Jetpacknya pun juga dibuang untuk nutupin tembok yang ada di dalam satu map. Dia nggak mau pakai langsung terbangnya, soalnya dadunya posisi pas double. Wow. Oke. Pinter banget ya. Terus dia ngambil 9, dia bisa ngetutupin lagi pakai tembok. Nice banget. Apakah dia bisa lompat? Nggak bisa lompat, but at least dia punya tembok ya. Jadi mungkin dari si Aris bisa double 12 untuk ngetutupin si temboknya. Sayang banget ya, cuma dapetin 10. Oke, ada tinju ngehilangin shield doang satu biji. Mungkin dia OTW double 2 atau double 4. Yes, double 2. Dan kemungkinan besar kalau ada tembok dia bakal lompat ke belakang untuk ngetutupin temboknya yang lainnya lagi. Oke, okay, let's see dia lompat kemana nih. Dia ada Sudin, bisa lompat ke area lain juga kalau dia kepingin. Dan ternyata dia cuma lompat ke sana untuk mampir ke belakangnya. And that's what I expect ya. Di sana temboknya langsung berubah jadi merah. Dan satu line udah dikuasain oleh tim merah ya. Jadi di sini bisa dibilang kondisinya lumayan imbang sih ya. Di line kedua tim biru yang ngunggulin. Di line 4 tim merah yang ngunggulin. Oke, didoublein aja masuk ke penjara. Berharap escape. OTW double 12 kah? Kalau dia OTW double 12 mungkin dia kepingin pergi ke sini ya. Dia mungkin pergi ke sini guys. Corporate site A. Kemungkinan besar yes, benar banget ya bakal ke sana. Temboknya of course dia berharap tembok, tapi sayang banget dia nggak bisa lompat, but that's okay. Udah bagus yang ngilangin temboknya lawan. Oke. Okay. Ini sih tinggal siapa yang commit, dia yang kalah ya. Itu sih tinggal kayak gitu doang. Siapa yang komit, dialah yang kalah. Atau kalau ada yang dadunya meleset dan jetpacknya mati, itu baru blunder. Coba ya, masalahnya itu agak susah sih untuk dicari ya. Oke, temboknya cuma dibiarin doang kayak gitu. Soalnya juga nggak mungkin mau diapa-apain. Ini tembok pasif ya. Ini tembok pasif yang di line kedua. Ini wow, dia benar-benar habisin jetpacknya dia hanya untuk ngambil tembok, walaupun nanti masih bisa diambil lagi, alih lagi temboknya. Oke, okay, let's see. Waduh, Sudim gila. Ditutupin semuanya sama si Coki ya. Gila banget, gila banget. Dan dia langsung ngambil di sana. Biar tembok yang di sini pun juga tembok pasif ya. Jadi udah nggak bisa diambil alih lagi. Ataupun ditindin sama temboknya si lawan. Oke. Okay. Mike, gue barusan pensil GR lo. Mike, lo keren, makasih. Itu yang kalah. Itu yang tinjunya plus dadunya boncos. Iya sih, kemungkinan besar ya. Dan yang komit duluan yang biasanya kalah, guys. Semangat, Mike. Jangan lupa share, like, and subscribe-nya, guys. Mantap. Oke. Okay. Dia nggak mau komit. Gila, anjir. Ini sih kayaknya bener-bener di-delay sampai late game ya. Kalau sampai-sampai late game kayak gak ada yang bangkrut dan gak ada yang menang ya... Wah, susah sih.
Tapi kalau aku jadi si Choki di sini ya mending komit aja. Gak ada salahnya ya ngekomit di sini. Soalnya lawan kepingin komit balik pun kayak udah susah payah, dia nggak bawa pendant chat sama sekali. Oke, terkena anti completion mungkin di sini. Makasih yang udah subscribe. Oke, ya dikomitin tapi bodo amat juga. Semua temboknya dari si Choki itu tembok pasif, guys. Udah gak bisa diambil alih lagi temboknya. Mau kemana-mana pun juga serba salah. Gak ada pendant chat juga. Jetpacknya dihabisin. Mau kemana? No, gak bisa apa-apa si Aris. Oh. Terlalu gacor ya si Choki ya. Gila sih, guys. Judulnya kok masih bangkrut, Mike? Iya, sabar, guys. Oke. Cuma berusaha. Gimana nih? Cuma berusaha-berusaha doang. Gak ada pendant chat pun juga percuma ya. Sayang banget. Oke, ada merging landmark mungkin di sini. Oke. Malam, Mike. Malam juga. Ini. Oke, dapetin 3. And there we go, guys. 1-0 untuk Choki ya. Wanjai. Let's go. Mike, kartu yang lagi bagus apa? Apa ya? Sweet Lena mungkin. Mungkin ya. Oke, guys. Scoreboardnya udah aku update di announcement. Kita bakal kembalikan lagi di bagian ini ya, bagian chattingan, guys. Oke. Oke, bentar guys. Ini sambil break gini aku ganti judulnya live stream dulu ya. Ini turnamen bang. Turnamen bangkrut, turnamen full power. Full power. Ku save. Oke. Bentar. Katanya bangkrut turnamen full power, guys. Salah, salah turnamen aku. Maksudnya salah judul. Lu ganteng banget Mike hari ini, iya. Percuma ganteng nggak di-like. Percuma bilang hebat, percuma bilang mantap Mike, percuma bilang halo, nggak di-like tapi percuma, guys. Bentar, aku ganti covernya juga. Turnamen full power. Oke, makasih udah subscribe. Oke. Bentar, guys. Siapa gue Lovely, ya ampun. Mike flashlight sampai jam berapa? Sampai jam 9, tapi kayaknya langsung habis deh. Kayaknya langsung habis deh, paling cuma semenit doang udah habis, guys. Oke. Ku ganti covernya dulu, guys. Habis ini kalian refresh YouTube-nya ya. Habis ini kalian refresh YouTube. Bentar. Cover thumbnail maksudnya. Thumbnail diganti. Oke. Oke, cek guys, udah aku ganti ya thumbnailnya. Hadir Mike, thank you yang udah subscribe Mike, kece banget, bismillah. Giveaway White Asia, percuma kece kalau nggak di like. Aduh, kofisan, ya ampun. Bikin battle bisa di GB nggak sih Mike? Kok gue ketemu tuyul beberapa kali, itu berarti ada orang-orang yang mencoba-coba mengtuyul ya. Semua mode mah bisa sih, harusnya nggak tau lagi ya. Makasih yang udah subscribe. Udah Mike, mantap. Mac bagusan beli akun Darkrai full set atau White Nadia? Nadia dong, lebih powerful. Halo Kak Sultan, wanjay. Oke. Oke. Ini di map kedua, mereka bakal bertarung di map apa nih? Bentar guys, ku refresh dulu YouTube-ku. Thumbnail udah berubah. Bentar. Thumbnailnya belum berubah. Nah, gitu guys ya. Subscribe terus. Mike, itu ada yang minta disapa pakai Lovely lagi. Ya ampun, saya bukan gay bang. Choki kaskus, anjay. Eh guys, thumbnailnya udah bener gak? Takutnya thumbnailnya salah. Bentar ya. Oke, thumbnailnya ya masih salah dia. Thumbnailnya di sini udah full power loh. Guys, coba kalian cek deh, thumbnailnya udah bener atau belum? Oke, bentar. Mike, siapa aku pakai Lovely dong? Ya ampun, Ko Vincent. Udah, Ko Vincent aja lah. Bang, gue barusan pensi LGR. Ya ampun, masih bangkrut ya? Ya udahlah. Bodoh amat lah, ya ampun. Yang penting itu turnamen full power. Oke, sorry guys.
Giveaway premium pasnya, Mike. Ampun, nih orang nongolnya minta giveaway mulu. Sabar. Mike, profil YouTube-nya diganti sama foto lu, dijamin naik subscriber ya, masa? Serius? Tapi aku nggak gantung, guys. Atau nanti kita cari pose, pose yang bagus gitu. Oke, Bang, Selasa event apa? Tanya yang PP-nya Ciel. Itu dia tahu itu next event apa. Pendant masa depan ada yang mirip spaceship gak, Mike? Harusnya ada pendantnya si Queen Isabel. Pendantnya si Queen Isabel ya, skill drawingnya itu. Oke, face reveal secara PP, maksudnya apa tuh? Oke, guys, kayaknya mereka akan mulai. Lu ganteng banget, Mike. Bismillah sertifikat rumah tanahnya, ampun. Percuma ganteng kalau kagak di like, gak di subscribe, guys. Ini kita akan start untuk round yang kedua. Let's go, kita intip ya. Bentar, guys. Round kedua, here we go. Oke. Okay. 150 like, aku share foto Mike pakai masker. Ya ampun. Gitu, guys. Disuruh di like sampai 150, guys, ya. Nanti muncul ada gambar apa tuh, gak ngerti. Oke. Okay. Di sini dari si Coki, dia make White Asia. Lawannya si Nadia. Alright. Oke, okay, lumayan sedap. Wah, mantap. Ini aku gak paham ya. Kalian menonton sebuah turnamen, kalian tetap tonton, tapi kalian benci, tapi ditonton, terus di dislike, tapi tetap ditonton. Itu gimana ya maksudnya ya? Ya udahlah, bodo amat sama dislike-nya. Ayo, guys, penonton yang bener-bener penonton, yuk kita cover angka dislike-nya dengan di like terus, guys. Alright. Ini BTW Nadianya nggak pakai anti completion sama sekali ya. Si Batasha pakai set si Widi, setnya kayak gini, gila banget sih ya. Dia punya cashback, dia punya double, dia punya soulback, dan dia juga punya escape. Nggak ada defense, berarti oke, karena lawannya adalah seorang Nadia. Mungkin dia berharap lawannya kemain TTL atau gimana gitu ya, makanya dia bawa si Songkran. Takutnya lawannya bisa pakai Dark Seed ataupun pakai Biskuit ya. Ya, tapi sayangnya nggak ada yang pakai Biskuit, dan si Nadianya malah juga ikutan main bangkrut. Itu sih yang lumayan interesting. Dan di sini Brekel Thanos-nya bisa dibilang terkena counter sama si ini ya, Shield Creation Drone. Jadi kemungkinan besar ini Brekel yang ada di sini gak bakal dipindah sampai gamenya berakhir. Aku jamin itu. Gak bakal dipindah Brekel-nya sampai gamenya berakhir. Oke. Okay. PPCL next event apa itu? Itu si Ko Vincent, guys, si X-Man Krizet. Itu dia tahu tuh next event apa. Tapi kayaknya dia nunggu like-nya sampai 500, guys, baru nge-share next event apa. Aduh, aduh. Oke. Okay. Oke, okay, dia mampir ke 5 ya. Dia bisa melakukan apa nih? Mungkin dia bisa coba-coba Black Hole Thanos. Black Hole Thanos yang mati. Alright, dia cuma pindah paksa doang kayak gitu, ngilangin shield-nya 1 biji. Black Hole Thanos kayaknya nggak bakal dipasang lagi, kemungkinan besar. Kemungkinan besar bakal dibiarin, soalnya lawannya bawa Shield Creation Drone. Wih, mati lagi dong itu Shield Creation Drone, ya ampun. Oh, finally aktif di set yang tepat, tapi lumayan deg-degser ya. Astaga, astaga. Tinggi lu berapa, Mike? 170. Like-nya sampai 900, next event di spoil, guys. Itu, guys, like-nya yuk ditekan sampai 900. Aduh, aduh. Jangan di dislike, soalnya kan live itu hiburan gratis. Kasian yang ngebuat live stream. Yoi, mantap banget opahan. Oke. Dan itu sangat tidak mungkin, ya nggak apa-apa, guys. Kan aku cuma ngecari like doang. Siapa tahu ada yang iseng pakai bot. Di-likein terus. Siapa tahu. Walaupun nggak mungkin ya. Aduh, aduh. Oke. Ini sama-sama keras sih ya. Tinggal nunggu momentum siapa yang bisa dapat duluan. Si Nadia harus dapetin double-double, dan itu pun double-nya kayak harus cantik ya. Biar shield 2 biji, shield 2 lapisnya si White Asia itu bisa habis. Sedangkan si White Asia harus cari cara, itu shield-nya harus dihilangin. Oke, hilang kena cakram, dan habis itu dia harus pindah paksa. Dia dapetin Olympic, terbang bersama. Ayo, terbang bersama. Tapi lawannya masih punya helm defense dari si Aris. Aris helm defense. Oke, okay, yes, helm defense masih aktif, masih aman-aman aja dari si Aris. Tapi sini Aris gak boleh kayak diem kayak gini ya.
dia harus bener-bener cepet-cepet ngebangkrutin lawannya, at least kayak ngemakan shieldnya ataupun ngepanggil sekali dalam turnnya dia, dan itu yang cukup susah. Soalnya dia nggak bawa bola emas, dia malah cuma bawa kopi-kopi ya. Nah dia untuk turnamen full power sih memang agak susah ya. Oke, shieldnya habis satu biji. Mungkin dia kepingin ambil double 2, double 4. Double 2, double 4. Oke, 12. Dia mampir ke 9 mungkin. Semangat Coki, Wanjay. Mike Chiel bakal di-encore lagi nggak? Aku nggak tahu. Wait, ada yang kepingin main turis di sini. Aku sarankan sih nggak main turis ya. Kena songkran, alright. Ya. Aku setuju karena si ini ya, dia kan si White Asia, dia ngandelin Black Hole Thanos. Jadi kalau si White Nadia, si Nadianya dikasih Black Hole Thanos di bawahnya, walaupun dia terkena discharge ya, dia terkena discharge dari efek si Chak, si Tarot, dia mungkin masih bisa survive dengan adanya bebas sewa. Nah, sekarang si White Asia yang bingung, dia mau nge-Black Hole si Nadia atau dia mau nge-Black Hole yang area bebas sewa. Oke, lumayan bingung. Soalnya nggak bisa. Kalau posisi terkena penjara, nggak bisa dibuat terbang bersama. Dia bakal tetap stuck di sana. Oke, berarti di sini si Choki lebih prefer untuk nge-black hole si Nadia. Oke, cuma curi doang. Mungkin dia nggak bakal masuk juga. Nggak bakal masuk sih. Dia bakal biarin di sana mumpung ada Black Hole Thanos. Berharap bebas sewanya mati. Dan, oke, terkena discharge di sini. Health defense-nya udah abis. But at least udah terkena discharge ya. Jadi untuk next turn bisa langsung dipindah paksa. Oke. Bebas sewa sih ini, one and only last chance bebas sewa. Nah, that's what I've said ya. That's what I've said. Kalau di Black Hole-in harusnya masih bisa bebas sewa. Tapi sayang banget tadi ternyata malah mati ya. Seenggaknya di sini ngeterima sedikit pengampunan dari si GM. Soalnya enggak kena sobek tadi. Oke, ngepanggil lawannya. Mati. Boncos. Dari sini dia nggak bisa ngepanggil, nggak ada bola emas, nggak bisa multiple attack. Oke, sorry to say. Nah dia di sini agak kurang power ya, agak kurang power sih memang. Dibandingin sama si White Asia, oke, White Asia nggak punya bebas sewa, tapi dia benar-benar kayak tebel banget, multi attack juga lumayan mengerikan. Langsung dibuat auto play di sini, yes. Sedikit salah pick dari si Aris, aku nggak ngerti kenapa dia berani pakai Nadia di turnamen full power. Itu agak mengejutkan ya. And there we go. Masih bisa bebas sewa. Gila. Oke. Masih bisa bebas sewa. Mungkin White Asia harus nge-black hole-in salah satu kota dari si Nadia ya. Biar gak bebas sewa terus, guys. Oke, dapetin double lagi. Mungkin dia kepingin mampir ke belakang travel atau ke depan Olympic. Ternyata dia juga kepingin ngebangun landmark doang. Wow. Oke, that's not good. Karena kopi-kopinya menambah shadow-nya si Nadia. Lebih banyak shadow, lebih banyak kemungkinan dia bebas sewa. Karena kayak kalau misalnya kena bubble pun, dia kena bubble dia masih bisa bebas sewa lagi. Itu gimana ya? Escape-nya mati. Oke, this is a good chance ya. Untuk seorang White Asia. Asalkan si Nadia-nya bisa double. But sadly gak bisa double. Boncos lagi gak bisa dipanggil. Oh my gosh. Gak bisa dipanggil. Alright. Ada Cakram. Cakram menghilangin shield Black Hole Thanos. Mungkin kepingin coba-coba. Siapa tahu shield creation drone-nya mati kan. Oke, ternyata mati pun. Oke, that's okay. Dipindah paksa aja ke kota yang lain yang juga mahal. Mungkin di sebelahnya persis. And let's see. Bebas sewa 50% sebagai penentu kehidupan dari si Arist. Widih, masih bisa bebas sewa. Oke, asyik bosku. Gila. Oke. There's a second try untuk Black Hole Thanos di sini. Apakah masih bisa diputar balik? Gak bisa diputar balik. Oke, that's not a good sign untuk seorang Nadia. Nadia gak boleh sampai meleset. Ya. Oke, finally Nadia bisa ngambil satu pola yang bagus di sini. Di depan Olympic dan di depan blok spesial ini ya. Ini benar-benar pas double 12. Harus benar-benar dia manfaatin di next turn ya. Jadi dia harus dapetin double 12, habis itu double 12 lagi. Biar apa? Biar dua shieldnya si White Asia bisa hilang. Ya, kesempatan menang si Nadia masih ada, masih. Tapi kecil banget. Soalnya White Asia bisa dibilang lebih gampang sih untuk nge-combo-combo kayak gini. Oke, Black Hole Thanos mungkin gak bakal dipindah sama dia. Cuma ngandelin Cakram. Pindah paksa mampir ke tempat yang gak ada bubble. And there we go. Bebas sewanya masih aktif. Terkena Black Hole Thanos yang tadi masih bisa disimpan.
masih bebas sewa. Oh my god, turnamen full power yang berubah jadi turnamen bangkrut manjai. Oh my god. Okay. Ini White Ashe nya sih kecil banget ya. Padahal dia bisa completion sih kalau dia kepingin ya. Which area turis mahal juga. Lu sampai angel cardnya keluar. Sampai hijau kartu keluar, sumpah itu si White Asia blunder sekali lagi. Itu suram banget, sumpah. Oke, masih bisa ngelon ya. Ini masih bisa ngelon karena tadi sobek angelnya nggak nyala. Masih bisa ngelon, oke. Ada second try untuk Black Hole Thanos di sini. Black Hole Thanos berharap Shield Creation drone-nya aktif biar bisa selamat. 1B, oh my god. 1B. Gila banget sih, anjir. Black Hole Thanos-nya di counter terus sama Shield Creation drone. Oke. Seandainya Nadianya bawa Black Hole Thanos. Iya sih, seandainya Nadianya bawa Black Hole Thanos ya. Tapi okay. Ada sedikit blunder di sana kayaknya. Agak sedikit blunder di sana. Okay, Nadia, this is your chance to bisa double 12, sumpah. Nah, finally dia ngambil pola itu dan dia bakal ngambil double 12 habis ini. Kalau dia pinter. Kalau dia ngambil double 12. Oh, so sad man. Itu andaikan aja dia ngambil double 12 ya. Dan bisa manggil dan di next turn dia manggil lagi. Wah, itu enak banget sumpah. Cuma sayang banget. Ya udah enggak apa. Teori ikhlas Nadia. Masih ada next turn, maybe lu bisa coba-coba aja dulu ke sana. Oke, okay, wih, enggak bisa dipanggil. Oke. Okay. Not your lucky day. White Asha ngambil double 2. Oke. Okay. Yoi. Ada cakram di sini, nggak ada pindah bersama. White Asha dapetin double 10. Itu gimana caranya sih bisa double 10 ya? Tanpa UA double juga, but at least okay, dia dapetin double. Dia mungkin bisa pindah ke arahnya dia sendiri. Okay, dia ngambil ke sana. Dapat cakram lumayan, ngecuri sedikit pundi-pundi marble. Black Hole Thanos mungkin nggak bakal diaktifin lagi, atau mungkin dia kepingin coba-coba. Boleh sih kalau bisa dia kepingin coba-coba, tapi kalau dia coba-coba Black Hole Thanos mungkin bubble-nya bisa hilang ya. Gak tau lagi deh. Oke, dipindah paksa mampir ke bubble. Masih bebas sewa. Oh my god. Ini senam jantung banget gak sih? Gila loh Nadianya ya. 50% bebas sewa, serasa 100%. Oke. Terkena Shield Creation Drone. Berarti di sini bubble-nya agak gak berguna ya untuk bubble-nya ya. Oke, Nadia. Asalkan lu bisa double 10 dan double 12. Dan double 10 lagi maksudnya, itu bakal OP banget. Tapi sayang banget dia gagal untuk mendapatkan double 10 walaupun dia ada UA double. Gila, gila. Iya. Yeah. Ada satu taktik. Gak tahu ini taktik sportif atau taktik kotor ya. White Asha kalau mau rollnya dilama-lamain sampai menitnya habis. Soalnya ini mau main bangkrut pun juga percuma, mau main completion semua kota udah tertutup. Oi, di orang ini gila. Bukannya dia manggil ya, bukannya dia cari peruntungan untuk manggil, dia malah ngambil angel card di fortune card dan dapat angel cardnya. Wow. Okay. Black Hole Thanos mungkin bakal dipasang lagi ya untuk pindahin black hole ataupun bolongan yang ada di sana. Okay, beda paksa di sini bisa ngecuri kota lawan. It's ada kesempatan untuk ngambil turis atau ngambil triple. Oke, dia kepingin ngambil triple berarti. Oke, ngambil triple ya. Dia bisa triple abis ini, sumpah. Widih. Oke. Kena sobek kelar. Sumpah, ini kena sobek kelar. Setelah dia udah ngelon. And finally. Akhirnya bisa mati juga itu ya. Bebas hewannya gila banget nih si Aris. Tapi seru. Oke, 2-0 untuk Choki. Udah ku update di live chat ya, bagian pin chat. Oke. Okay. Gila guys. Tegang. Kita ubah ke bagian chattingan aja guys. Gila banget. Aduh. Nah dia gak bawa skill pindah sama cashback. Iya, itu agak sedikit membanggongkan. Apalagi ini map arena ya. Nah dia turnamen bukan kaleng rombeng ya ampun. Kasian si Aris. Iya. Gak apa guys, ini masih best of 5 ya.
Best of 5 masih ada kesempatan satu lagi untuk si Aris nge-comebackin ya. Jangan sampai dilolosin si Choki dapetin poin. Kalau enggak nanti si Choki bakal menang. Pendant yang bagus untuk Golden Karen. Bawa spaceship aja bro. Hero spaceship. Sisanya bebas. Berapa kali main makin di best of 5. Oke. Jadi kita bakal tunggu sampai playernya ready ya. Untuk di map ketiga bakal ada map God Hand guys. Mungkin ada Dark Lulubel yang muncul atau ada Menemion yang muncul. Tidak menutup kemungkinan seorang Cak Wawan, Valentine Naomi atau bahkan Biskuit juga oke. Jadi aku juga nggak tahu ya. Kemungkinan besar sih Menemion guys, kemungkinan besar. Golden Carrot udah ada spaceshipnya Mike. Oh iya, Golden Carrot udah ada spaceship ya. Berarti pakai magnet berarti. Mantap seru GG Mike yoi. Halo Bang, halo juga Bang Dirian. Aku lupa guys, Golden Carrot tuh skillnya apa sih? Aku nggak pernah pakai Golden Carrot. Gua baru tahu itu White Asia sesuram itu. Wah, kayaknya ada penonton baru nih, Bos. Biasanya White Asia itu unggul banget kalau dipakai di Champion League ataupun Weekend Battle ya. Soalnya dia bisa nge-counter pergerakan completion menggunakan helm Songkran dan nanti kita jebak pakai Black Hole Thanos. Jadi ayo guys, viewer baru yuk di-like yuk dan di-subscribe yang belum. Oke, player lagi ingin fight. Sepertinya mereka akan start dalam 1 menit. Kita tunggu dulu. Mike Biskuit hilang dari peradaban CL sama Weekend Battle. Soalnya buffnya udah hilang. Tapi kalau buffnya masih ada, masih bisa unggul itu. Oke, masih menunggu Wanjay. Calawan 16.000 bisa win 9 CL. Nggak Mike bisa banget. Akankah nenek atau bos kematian? Aku nggak tahu. Kalau lawannya pinter ya. Misal nih, Menemion bakal dipakai. Kalau lawannya main counter psychology ya berarti dia bakal pakai Dark Lulubel guys buat nge-counter Menemion kayak gitu ya. Misalkan Menemion counternya Dark Lulubel atau bahkan Ciel juga, Ciel di counter sama Dark Lulubel tapi enggak tahu lagi deh. Itulah gunanya shield, yang penting main murni bukan cheat. Aneh shield aja dianehin astaga. Aduh aduh. Lari ada Charwin ya ampun. Apakah Dion akan keluarkan yang bisa banget? Dion pakai Red Monster, move Heretic Core, set haramku itu juga boleh banget. Atau bahkan Champion Minerva bagi kalian yang belum tahu pun juga bisa. Pengen ke turnamen tapi kartu GG gue dapat event dari Star Candy semua. Ya nggak apa-apa, yang penting menang. Counternya White Asia, ya Bubble sama Songkran. Bubble sama Konser. Tapi siapa sih yang bawa Konser gitu kayak dikit deh rasanya. Maaf newbie, gimana cara rename ID-nya Lineage Gatridge di pojok atas kanan, bro? Di sini, bro, cara ngerename-nya. Maaf newbie, ayo udah subscribe belum? Lu klik di atas, lu klik profile lu. Nah, ini ada simbol kayak gini tuh ya. Tinggal masukin aja tuh bisa ganti nama nanti. Kayak gitu, bro. Oke, balik lagi ke layar chat. Soalnya playernya belum siap. Oke. Ini mungkin player akan start abis ini. Kita tunggu dulu. Cara ikut turnamen gimana Mike? Join grupku. Di grupku ada informasi-informasi turnamen. Nanti kalau nggak salah tanggal 30 ya hari Rabu guys. Ada turnamen dari YouPoint IndieHome. Prize poolnya 3 juta. Wanjay. Oke kita tunggu dulu. Udah match keberapa Mike? Abis ini mau match ketiga. Abis ini mau match ketiga guys. Bentar. Apakah mereka sudah start? Kita tunggu dulu. Waduh, nggak muncul guys di tempatku. Aku relock dulu deh ya. Soalnya friendlistku suka ngebug. Oke, okay. We'll wait a moment. Lu nggak ikut Mike, aku kalah kalau nggak salah. Boleh join grupnya? Nggak boleh banget bro. Malah harus join ya. Jangan nggak join, harus join. Lanjai. Oke. Okay. Mike, gue dapet Flash Sale Sultan, mantep. Mike, Aileen gimana? Aileen? Sumpah lu kepingin pakai Aileen? Enggak sih, enggak. Aku enggak percaya bakal ada Aileen yang muncul guys di turnamen ini. Gak mungkin sih, kayak 99% gak mungkin. Kecuali yang make anak-anak MRS guys. Itu ada itu. Oke yuk. Round ketiga di sini Lulu Gembel ngelawan Lulu Gembel ya. Bedanya yang satu merah, yang satu hijau. Tinggal ngelihat. Kalau memang gamenya berlogika,
Harusnya Ijo yang menang ya, soalnya kan ya of course dengan presentase yang lebih besar. Kita cek aja dari setnya dia di sini ngebawa detention pakai T-Core dan untuk si ini oke. Dari pendant ya, kalau kita berbicara dari only pendant aja, kita anggap Lulu Bell-nya sama. Bisa dibilang detention magnetic core ini udah totally salah ya, totally salah. Karena apa? Karena launnya bisa ada laboratorium. Sedangkan untuk laboratorium itu bisa nge-counter pergerakan penjara pakai spring trap. Jadi di sini bisa dibilang pembawaan dari move magnetic core ini udah bagus banget. Apalagi dia komboin sama red monster, berarti dia target untuk gameplay early game ya. Oke, di sini spring trap-nya pun juga ditaruh di sana, aku juga nggak paham kenapa. Di sini dia punya red monster, dia bisa melakukan great fall, dia bisa lompat, dia bisa tarik. Oke, kena tarik helm defense-nya habis satu biji. Ya. Sekali lagi coki. Aku sempat ngejoki akunnya kemarin ya, kalau nggak salah. Itu White Asia yang dia miliki sekarang itu dari White Asia kemarin aku jokiin. Aku tahu dia player pinter walaupun akunnya tidak semewah aku orang-orang pada umumnya, tapi gameplaynya dia smart banget sih, jujur. Oke, dia ngambil 11, pinter banget. Dia bukannya mampir ke 5 ataupun kemana, dia cuma ketutupin area completion, tapi red monsternya mati. This is not good. Oke. This is not good, guys. Counternya Lulu Bell siapa, Mike? Counternya Lulu Bell. Ya, bangkrutin aja udah. Lulu Bell mah bangkrutin aja udah, kelar nanti dia. Ini tinggal ngelihat aja ya, kalau Sudimnya berkata lain mungkin bisa di-comebackin. Tapi kalau ini laboratoriumnya nggak dipindah-pindah, berarti magnet penjaranya nggak bakal efektif sama sekali, guys. Soalnya kalau dia masih punya laboratorium, lu mau kena tarik pakai magnet penjara, udah percuma sih. Kan bisa selamat nanti, kecuali kena kontrol gitu kan. Tapi kalau kena kontrol pun juga harus nunggu sampai helm titaniumnya habis. Jadi serba salah dong. Oke, di sini dia ngaktifin Sudim dia. Dia bisa lompat ke sana finally. Dia mampir ke start untuk menghilangin laboratorium. This is a smart move ya. Ini smart move banget. Oke, dia bisa ngambil gridfall. Gridfallnya mungkin di depan travel kah? Atau di area completion? Yes, di depan travel. Sesuai tebakan. Oke, di sini ada helm titanium yang diaktifkan. Oke. Tapi sama aja si Coki abis ini bisa double 10. Oh no, 6. Oke, aku gak nyangka dia muka 6. Itu kayaknya dadu dia boncos banget. Dan oke, dia terlalu berharap dengan seorang red monster sampai dia lupa. Ini udah turn 28. Red monsternya udah reverse growth ya, jadi 30% doang. Bukannya dia ngangkat blok api biar lawannya sedikit takut, dia malah cuma berusaha ngaktifin red monster. Oke, I don't think itu adalah pergerakan yang tepat. But it's okay, kita lihat aja dulu. Karena lawannya pun juga gagal ya, gagal mampir ke 7. Dia cuma meleset ke game center di dadu ke 9. Berarti dia berharap untuk menang nih. Dia berharap untuk menang. Oke, let's see. Masih belum terkena setrum. Belum terkena setrum. Dia bisa lompat. Alright. Gak terkena setrum. Mungkin dia mampir ke blok api. Boleh. Mampir ke blok air. Nggak deh. Soalnya ada spring trap. Nah, dia cuma mampir ke sana doang. And let's see what will he do. Bangun completion gak mungkin. Dia tutupin doang. Ada Sudim juga. Idi, kombonya terlalu sedap sih ini kombonya, guys. Sumpah. Oke, ada Gridfall. Oke, abis ini bisa dikontrol, bisa ditarik. Finally, Dark Lulu Bell akhirnya juga menemukan gameplay yang tepat di sini. Apakah dia bisa comeback? Oke, terkena tarik, abis itu terkena kontrol. Posisi si Choki. Widi. Udah kena penjara, kena kontrol, yaitu berapa M sih? Berapa M guys kotanya? Oke, kotanya 105 M terkali 2, maybe 160 M-an ya. Terkena diskon on Tovi nanti mungkin jadi 160 M-an guys. Atau 170-an. Oke, 160-an ya. 160-an guys. Ayo, ini berusaha ke 7. Aku tahu nih, dia berusaha ke 7 tapi juga masih meleset, sorry sih. Mungkin di sini si Choki masih bisa comeback ya, asalkan dia menang dan dia ngaktifin blok api. Ini kalau dia mengaktifin blok api, it will be the best comeback of the day. Wih, gila. Blok api. Blok api, sumpah. Ke blok api ini laknat banget. Dia bisa mikir gak blok api? Widih, beneran guys. Choki masih berusaha untuk comebackin.
Oh my god, blok api dan satu hal yang membuat ya ini sih aku agak bingung ya. Kenapa dia blok apinya di sana? Padahal sih sama aja sih, soalnya at the end of the day pun juga bakal terkena spring trap. Tapi seenggaknya marble-nya habis. Seenggaknya marble-nya habis. Idi. Idi. Kena kontrol kah? Oh, kena tarik skill divine mati. Oh, sayangnya comeback-nya masih nggak terlalu cukup ya. Ya udahlah, good game, good game. Good game, good game. Oke, ngambil double 12. Mungkin abis ini bisa di TTL-in ya sama si Aris. Oke, Dark Bluebell win. Iya sih, kemungkinan besar Dark Bluebell yang win, guys. Dark Bluebell, Aris. Malah ngebayar marble. Coki yang mana, guys? Itulah gunanya membaca deskripsi ya, guys, ya. Baca deskripsi yuk, biasakan baca deskripsi. Sebelum membaca deskripsi, di like dan di subscribe dulu yuk. Yang Coki yang Kaskus, guys. Si Aris yang anak Evil. Anti TTL yang mati enggak? Kan kena penjara. Kalau kena penjara kan semua skillnya bakal mati kayak gitu. Sepertinya bau-bau viewer baru nih. Ayo di subscribe dulu. Oke, berarti skor sementara 2-1 ya. Masih Coki yang mengungguli, di comebackin 1 poin sama si Aris. Oke, kita taruh di pin chat. Kita announce. Let's go. Oke, kita tunggu untuk round keempat, full power di map world. Oke, full power di map world. Ini bakal menyenangkan sih, map world. Kartu apa yang bakal dipakai ya? Oke, let's see. Kaskus dua-duanya, Mike. Oh iya, dua-duanya Kaskus ya. Cuman nickname-nya. Nickname-nya enggak ada. Apakah Aris comeback? Bisa sih. Bang, cara pakai link gimana? Olahraga jari, Bang. Nanti jago. ML kapan? Kayaknya enggak deh. Malam ini udah tepar aku, guys, kayaknya. Counternya Aileen apa? Ya anti teleport ke, songkran ke, kopi-kopi ke. Ayo, Surya Kencana, viewer baru, subscribe dulu. Ayo, subscribe dulu, ayo. Udah liburan sekolah, Mac? Iya, kok rajin live stream? Lagi libur, guys. Sekolah pun juga rajin live stream ya, YouTube is live, guys. Mac Hidden Shop yang kemarin, typo, Mac malah dapat trial CL, yo. Trial dong, astaga. Donasinya nggak aktif ya kalau disamperin by Asya? Donasi dari kopi-kopi? Aku kurang tahu sih. Aku kurang tahu ya kalau dari efek cakram. Kalau dari efek cakram mungkin mati ya. Donasi dari kopi-kopi ataupun donasi dari efek anti apa anti teleport. Tapi kalau dari cuma mampir biasa tanpa efek cakram, kayaknya donasinya masih bisa aktif kayak gitu. Bang, boleh tanya nggak? Boleh, asalkan aku subscribe. Kartunya bebas, mic bebas. Cek di deskripsi untuk aturannya. Mike main CL dong, boleh. Cuma CL ku udah win 9, guys. Nanti besok ya kalau aku free, guys. Counternya Ryzen apa, Mike? Ya anjir, aku gak ngerti. Itu game apa sih? PUBG atau FF ya? Aku gak tahu. BTR Ryzen. Mike, passbook bisa counter Asha? Enggak bisa. Bentar. Passbook bisa counter Asha? I have no idea. Aku gak pernah eksperimen sih. Mike, coba game lain. Iya, lagi nyoba Minecraft ini. Mana nih Micropoly, gak ada link donation, masa? Masa gak ada link donasi? Ada di deskripsi harusnya. Oh, gak ada ya? Bentar, link donasi. Link donasi. Ini nih, link donasi nih. Makasih Julian kalau mau donasi. Tuh. Botnya kok mati ya? Nah itu. Tuh guys, baru nyala tuh link donasinya. Wih, ada yang mau mencoba Minecraft ya, guys. Kapan-kapan ku mau coba Minecraft, guys. Max, kan dia atau Aileen bakal ada kemungkinan untuk diobral nggak? Kecil, kayaknya. Bang, wait aja gue biar GG dikasih pendant apa. Dikasih spaceship, bro. Spaceship, shield, shoes, bagus, udah. Lainnya segitis, ketinggalan berapa lama, Max, dari KGR? Ketinggalan 1 tahun mungkin. 1 tahun setengah, gitulah, segituan. Bikin konten atau live stream Minecraft aja, Max, suruh kok gameplaynya, apalagi main bareng temen. Gak ada temenku yang main Minecraft masalahnya. Tapi gak apa deh, nanti kita cari cara, santai aja. Mike, next event encore enggak? Ya mana saya tahu. Mana saya tahu, saya kan cuma ikan, itu udah jadul, guys. Ya udah tahu kok, tanya saya.
Aduh, aduh. Nenek pasti keluar. Bisa, nenek bisa. Nenek bisa, apalagi Darkseid, Darkseid udah dipakai. Apalagi, guys? Queen Isabel. Queen Isabel bisa banget dan Dark Reign itu juga bisa muncul. Aku duga sih Choki bakal pakai Queen Isabel, guys. Soalnya kemarin aku sempat ngejoki akun dia, jadi aku ngecek inventory-nya dia. Dark Misty enggak bisa. 10.000 dari Julian. Pesan It's Rose siapa? Viewer lama, bro. Makasih udah sawer Julian, makasih. INTKTS iya, guys. Yo enggak tahu kok tanya saya next event apa. CL map Candy bagus pakai apa? Mike pakai biskuit, bro. Biskuit main di Candy, waduh, terlalu OP. Main TTL di Minecraft Mike itu gimana caranya? HCR gak laku, iya susah gameplaynya kecuali ngerti cara mainnya. Julian siapa? Mike Julian, loh Julian masa gak kenal? Itu tuh yang itu loh, siapa sih namanya? Yang first class, si booster itu. Aduh. Player panutan dari dulu sampai sekarang siapa, Mike? Di Get Rich. Siapa ya? Enggak ada sih. Enggak ada, guys. Panutan. Mungkin kalau YouTuber panutan ya, kalau YouTuber panutan Fikri. Tapi kalau pro player panutan enggak ada, guys. Soalnya pro player LGR cupu-cupu semua. Anjay, sombong lu, Mike. Enggak. Just joking. Player panutan ML. Kepingin bilang Lemon tapi nggak ada juara dunia, jadi aku bilang si Aura aja deh, guys. Aura dia Aura bagus banget offlanernya. Ntar guys, ini playernya belum start pada okay, finally akhirnya mereka start, guys. Surya Kencana kemana, nggak tahu Surya Kencana dari Ari Alil. Pesan numpang promo ANV Clan open member PMX 87. Nah itu boleh, guys. PMID XTH87 itu klan INV fokus ke turnamen biasanya, turnamen completion atau turnamen full power. Mumpung lagi ada yang open member, jadi itu boleh kalian masuk, guys. Soalnya biasanya kalau klan Get Rich, kalau klan Get Rich agak close ya, agak kayak underground system gitu. Nih mumpung ada open member nih, boleh tuh. Wey, tolong obrol White Asia, no cash. Oh, kayaknya nggak bisa, bang. Oh, bisa. Tunggu subscriber pun tembus 1 juta, bro, baru bisa. Aduh. Biskuit itu kayak menembion Mike GG tapi presentasinya rendah, anjay. Aduh. Wira Suryawa kemana? Wira Suryawan. Apa sih namanya? Yang diamondnya 200 ribu itu masih main dia harusnya. Gak tau lagi deh. Ini kayaknya mereka akan start untuk round yang keempat. Aku bakal relock dulu ya untuk ngintip dulu, guys. Yuk. Let's go, guys. Kita bakal intip untuk roundnya keempat. Aku udah ngechat jir ikutan klan belum dibaca. Ya, nggak dibaca dong. Buang buat ngejar hero mesti kira-kira diamond 6.000 dapat nggak ya? Nggak bisa, bro. Minim 10.000 baru yakin. Tapi kalau mau super duper optimis, mungkin 20.000 diamond adalah angka yang cocok. Yuk, lu sayang buat virus G, ya ampun. Perkiraanmu gimana, Mike? Apakah White Ash akan diobral? Diobral tapi pakai duit. Soalnya dari event originalnya pun dia pakai duit, jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau kayak diobrol gratis, kecuali kayak Misty ya. Ini sih benar-benar plot twist sih kalau Misty jadi Dark Misty, anjir. Okay, guys, kita intip untuk roundnya keempat, let's go. Apakah si Choki bisa langsung ngunggulin di sini atau masih ditahan oleh si Aris? Bener banget kan, Dark Reign Queen Isabel, bener banget aku bilang. Choki pakai Queen Isabel, Aris pakai Dark Reign. Ih, bener juga itu bakanku. Gini nih, guys, kalau kalian kayak udah lumayan berpengalaman di turnamen full power, kalian bakal bisa tebak lawannya bakal pakai apa aja. Okay. Di sini si Dark Reign bagusnya dia membawa shield ya, walaupun bukan shield shoes, but it's fine. Seenggaknya dia tiap turn dia punya shield creation drone, sehingga skill bangkrut dari si Queen Isabel bisa ditahan perlahan-lahan. Tapi sayang banget di sini Queen Isabelnya benar-benar pinter ya, dia bisa ngedapetin kontrol, dia ngedapetin tinju. Pesan Chris Noob. Hah? Maksudnya apa itu, Julian? Makasih banget udah subscribe. Udah sawer lagi. 10 dari Julian. Pesan Chris. Wah, ngebug anjir. Ngulang, guys. Okay. Ya, Dark Reign mendapatkan Skytown Plan. Di sini dia punya itu ya.
Oke, dia lompat ke sana tuh nutupin double 12-nya, lumayan pinter. Nice banget, tapi ada kopi-kopi yang lumayan menyebalkan. And let's see, Dark Ren mungkin di OTW double 12 lagi. Oke, cuma dapetinnya 10 doang, disyukurin aja. Ada Sky Town Plan, gak bakal diambil, aku yakin. Dia bakal butuh ngelewatin start agar bisa ngebangun 3 bangunan. Anak Sultan kalau gabut ngasal, iya. Aku sih berharap ya, dia kan lagi gabut tuh. Terus dia mau ngetik angka 0, nolnya ke double 2 kali. Jadi kan lumayan gitu. Gabut-gabut, sawer 1,5 juta. Just joking ya ampun. Oke, Dark Rain ngambil 12-10 di sini. Sky Town plan-nya terlalu gacor. Sampai udah banyak banget landmark yang dia ambil di turn ke-29. Ini terlalu OP sih bisa dibilang. Oke, Queen Isabel. Dia bisa dapetin double 6. Ataupun 10 sih. Dengan posisi yang defense Dark Rain udah habis, harusnya Queen Isabel optimis ya. Main bangkrut kayak gitu. BTW izin makan, guys. Hello, Micropolio. Hello, Discipline. Where have you been? Misty lu tetap langka, Mike, karena Misty biasa bukan Dark Misty, Mike. Manjay. Oke. Makan apa, Mike? Makan apa ini? Cheesecake, guys. lembut banget. Oke, ada Sky Town Plan. Ya, dia gak mau ngebangkrutin lawan ya. Karena di daya dalam posisi dadu gak double ya. Gak double, jadi kayak percuma untuk ngebangkrutin lawannya. Ada shield. Oh, blunder. Ada blunder di sini. Oh. Idi kena discharge. Pesan, ayo Gus di subscribe nanti kalau gak ditabok komai. Itu guys, ayo guys. Di subscribe kalau gak ditabok nanti. Oke. Queen Isabel di sini posisi unggul banget ya. Soalnya lawannya sendiri yang blunder. Dan kalau dia bisa ngekontrol lawannya ini kayaknya langsung bisa dibangkrutin ya. Sayang banget sih. Kontrolnya mati, masih bisa berjuang lagi seorang Dark Rain. Oke, berharap skill teleport dari Queen Isabel yang aktif. Skill teleport aktifkah? Nih, masih mati. Oke. Mungkin Queen Isabel mau ngambil double 10. Oke, cuma 10 biasa, that's okay. Ada Sky Town Plan gak bakal diambil. Berharap kontrol sih. Kontrolnya masih mati, Dark Rain lu masih bisa hidup, Aris. Ayo gunakan kesempatan ini untuk nge-comeback itu mumpung banyak banget landmark yang ada di line kedua. Mungkin dia bisa ngambil double 4. Habis itu 4 biasa ya. Oh, sayang banget sih. 4-nya enggak double, ada Sky Town Plan mungkin enggak bakal diambil karena juga percuma. Aku yakin tuh ada angka yang udah cocok. Kenapa panggil? Helm titaniumnya mati tapi sayang banget enggak terkena discharge ya, but at least dia punya skill X dan skill X-nya ini bakal kayak bener-bener jengkelin si Queen Isabel. Alright. Masih bisa selamat dengan adanya Shield Creation Drone. Habis ini Queen Isabel dapetin 10, maybe bakal terkena kontrol. Ini akhirnya kontrolnya pun juga aktif di setting tepat. Dark Rain. Mungkin Angel Card lu harus keluar sekarang deh. Dark Rain, terkena donasi. Iya. Hampir aja blunder ya. Itu kalau kena triple bisa di-comebackin sama si Dark Rain. Oke. Aduh, dude, I missed the limited sale of popular cards. Dude, it's only 100 and it finishes in less than a minute. Yes, there is the card called White Asha, which is very rare, and everyone is waiting for that. So yeah, it's logical lah. Kayak gitu, guys. Mike, kok sawerannya nggak ada notif? Masa nggak ada notif sawerannya? Bentar, guys. Kalau ada yang nyawer, nanti notifnya muncul ya. Jadi kalau nggak ada yang nyawer, notifnya nggak muncul, guys. Sky Town Plan kapan diobrol ya si Nisa Kidu dari dulu nih nungguin Sky Town Plan. Oke. Ini agak susah sih ya untuk Dark Rain ngebangkrutin si Queen Isabel, harus benar-benar sabar, tapi serius mau komit? Aku sih enggak sarankan untuk komit ya. Serius. Ini komit dong. Ya diambil alih lah. Ada skill X. Hah? Gak ngambil alih. Berani banget ini loh. Oke, lumayan berani. Gila guys, gak diambil alih loh. Oke, mungkin dia kepingin ambil double 12 ya sebagai counter dari completion, tapi wow. Terlalu resiko sih. Terlalu beresiko, but it's okay. Seenggaknya dia basically bisa berhasil untuk ngambil ya. Alright.
Lanjut lagi. Semangat Queen Isabel. Satu poin lagi itu menang. Skill tenjunya aktif. Di commit lagi. Lu. Barbar banget gak sih Choki ya? Oke, diambil alih finally. Finally diambil alih bermain protektif. Mungkin mau ngambil double 2, double 4. Sewerannya gak muncul, Mike. Alah, muncul lah harusnya. Gila. Itu Skyton Plan sih clutch banget ya. Itu kalau Skyton Plan yang gak aktif, kayaknya udah mati tuh si Darkrai. Tapi wow. Skyton Plan. Ya, berarti di sini si Choki cuma ngesayurin doang ya untuk di round keempat. Karena dia udah kayak dapetin 2 poin. 10 dari Julian. Pesan katanya Nihbot mau spam join member. Aku spam di sama wajah tersenyum. Julian boleh. Maksudnya lu bisa nge-spam tapi tolong bang. Tolong dek. Dek masih ada adik ya. Dia 2 tahun di bawahku guys. Tolong dek, jangan nakal ya dek. Aduh Julian. Skyton Plan selalu save the day, iya. Anjir banget sih, tapi nih Queen Isabel. Boleh. Mau Skyton Plan boleh, mau Skyton Plan boleh banget. Aku setuju. Kalau dia mau. Atau mau kontrol, that's okay, go ahead. Di Skyton Planin, alright. Di Skyton Planin. Mungkin Queen Isabel mau mampir double 12. 9, 11, 12, alright. Kena tinju, kena kontrol dan mungkin bakal dikontrol di 12 ya. Kenapa dikontrol ke 12? Karena nanti sesuai positioning nanti bisa ditinju lagi ya. Nah, ini kan posisinya di depan jadi bisa ditinju lagi. Itulah keenaknya pakai Queen Isabel, guys. Satu turn lu bisa kayak ngebangkrutin lawan berkali-kali, bertubi-tubi ya. Oke, skill tinju yang nge-grow tapi terkena kontrol lagi. Mungkin di Roma atau di Geneva. Kalau aku jadi dia sih mungkin di jangan di Roma sih. Kalau di Roma malah si Aris menang TTL. Oke, kayaknya agak sedikit blunder ya dari si Choki agak sedikit blunder karena malah memberikan positioning yang bagus buat si Darkrai ngambil double 12 dan akhirnya menang completion and there we go. Itu yang aku takutkan. Blunder, guys. Memang benar untuk ngebangkrutin tapi sesuai positioning itu blunder, so ya. Yeah. Congrats Aris. Bisa comeback jadi 2 sama. Wanjay. Oke. Dua sama ya berarti ya. Kita update scoreboardnya di announcement. Ya ampun Mike, umur lu sama gue cuma jarak 1 bulan. Lu panggil gue dek. Anjir, cuma 1 bulan mah gak ada bedanya bang. 1 bulan doang. Ya sekarang banyak nih yang ngaku-ngaku aku lebih muda Mike. Ya. Aduh. Ada White Asha, GM gak minat buat Dark Asha. Maksudnya ini bang. Evolution Asha. Yang itu bang maksudnya bang. Loh kok gambarnya udah ada? Eventnya kapan Mike? Ya mana saya tahu. Gue gak tahu kok tanya saya. Oke guys, kita bakal tunggu for the last round ya. Ini bakal menjadi round kelima. Reset kembali 0-0 ya. Soalnya round ini bakal menjadi round penentuan. Oke. Okay, let's go. Esme lebih wah daripada White Asha, anjay. Mike kelahiran 2003, 2005, bro. Kapan ya Turelgar pakai Yuchong? Anjir, Turelgar pakai Yuchong dong. Yang pasti event saat diamondnya banyak, doakan saja. Amin. Bulan 7 nanti Elgar ultah bakalan buat event besar-besaran nggak, bang? Aku nggak bisa bocorin sih. Tapi yang penting, mungkin. Kalian bakal berkesempatan untuk lihat beberapa idola kalian melakukan konten di platform yang lain. Ya. Itu bahasanya harus banget sih, diplomatis banget, guys. Aku enggak bisa ngebocorin soalnya. Tapi bakal ada event gede lah ya. Pokoknya bakal ada event gede bulan depan. Bang Deren tahu. Bang Deren tahu itu. Map terakhir apa? Map terakhir di deskripsi, map Candy ya. Map Candy nih, guys. Waduh, apa tuh? Event apa tuh? Bang Dino udah tahu. Ingat masa berjanya Zeus, Mike? Ingat dong, jadul banget itu.
2005 Agustus nyimak wanjay. Tiga kartu baru yang gak laku apa Mike? White Fox Witch laku pas buff doang. Sweet Lena masih laku, apalagi Dark Eolin maybe? Gak tau deh. Fix dua biskuit, iya kayaknya biskuit ya. Kemungkinan besar biskuit. Kemungkinan besar biskuit. Kemungkinan besar. Bang Mike makan enak itu katanya. Yoi enak banget bos. Kalau dari sisi sini kalian bisa lihat ini ya. Wih deh, putih banget. Mau gak kalian? Mau gak? Hancoreng di map Candy gak mungkin. Di map Candy dia bakal bermain kartu yang punya banyak mobilitas. Kemungkinan terbesar harusnya Dark Lulubel ya. Tapi Dark Lulubel udah dipakai berarti biskuit. Biskuit, aku jamin. Aku jamin guys. Dan sepertinya playernya sudah akan start habis ini. Kita bakal tunggu dulu. Oke. Fix sih piring kita sama Mike. Ya sembarang dah disama-samain. Jual Elgar gak Mike? Jual akun Elgar? Enggak jual. Kalau mau mungkin bisa mampir ke deskripsi ya. Scroll aja ke paling bawah ada lapak di partner. Tiba-tiba channel ini mengeluarkan konten food vlogging. Aduh. Tiba-tiba Scarlett. Oh gak mungkin dong, gak mungkin lah. Nobar sama Fikri Mike? Boleh, kapan-kapan. Misal game sebelumnya pakai Lulubel, next gamenya pakai Dark Lulubel nggak boleh karena dianggap kartu yang sama. Misal White Asha sama Asha, Dark Seed sama Seed itu juga nggak boleh kayak gitu. Dark Misty masih OP nggak? Nggak OP bang, lebih OP-an Misty biasa, jujur bang. Nggak pakai bohong, OP-an Misty yang biasa. Itu fakta ya, tidak bisa dibantah guys. Oke, let's go. Ini adalah round terakhir untuk mode runner up di sini. Dark Rain. Wow, perfect counter. Recharge dari biskuit di counter sama Dark Rain. Ternyata Dark Rain-nya sama si Choki disimpan untuk round yang terakhir. Wow, aku salut sih kepada Choki. Oke, kita coba cek di sini set dari si biskuit. Tapi agak keras ya setnya si biskuit guys. Oke, dia gak ada kopi-kopi, dia gak ada skill bangkrut, tapi dia punya shield. Shieldnya dia di sini bisa nge-counter skill bangkrutnya si Dark Rain ya. Dan juga si Dark Rain dia gak bawa Black Hole Thanos. Jadi kalau andaikan ya, andaikan si Biskuit kepingin commit, andaikan si Biskuit kepingin commit, si Dark Rain bakal agak kesusahan untuk nge-comebackin. Kecuali dipanggil pakai skill X ya. Dipanggil pakai skill X, shieldnya si Biskuit hilang karena skill X. Dan ujung-ujungnya bakal terkena panggil dan at the end of the day bakal tetap terkena discharge. Jadi tetap kalau Biskuit kepingin commit harus benar-benar hati-hati. Soalnya dia cuma ngandelin satu biji layer of shield ya. Kalau dia commit, helm titanium dia bakal mati. Jadi kalau kena panggil, skill X-nya bakal tetap aktif. Tapi at the end of the day pun juga bakal terkena discharge. But what is wrong in here Dark Rain? Kenapa kamu malah bunuh diri? Why? Oke, Dark Rain mungkin agak error di sini tapi nggak apa. Habis ini dia bisa ngambil cashback ya di spaceshipnya dia. Oke, ada kereta api. Tut. Alright. Dia kepingin recharge. Oke, boleh-boleh aja. Sah-sah aja nge-recharge. Gak ada salahnya kok. Oke. Dia nge-troll dikit-dikit. Dia gak mau langsung ngepake teleport drawing dia. Ini pinter banget. Soalnya dia kepingin ngecas. Iya. Ngecas terus, bos. Yuk, semangat ngecas. Semangat ngecas. Elgar ada e-sportnya nggak sih? Kalau lu pemain lama harusnya lu tahu Elgar sempat ada e-sport yaitu SFI ya. Di tahun 2017-2018 si SFI, 2019 diurus sama Supreme League, itu e-sportnya Alter Ego guys. Dan 2020 nggak ada karena COVID. Baru muncul notif telat gak Mike? Telat setengah jam lebih. Casnya boncos, iya casnya boncos sih, 45% lu berharap. 40 ya? 40 atau 45 guys, aku lupa. Ini masih boncos, oke. Dark Rain, this is why ya. This is why Dark Rain masih oke, okay, masih bisa santai-santai aja. Asalkan dia gak meleset gitu guys ya. Oke. Dia bisa ngambil shield di sini. Shieldnya mati, trampolinnya mati. Dia kepingin di level 12, mungkin yes, level 12-nya didapetin. Oke. Double 2 berhasil dapat. Enggak ada spesies yang aktif, mungkin dia mampir ke 7. Yes, dia mampir ke 7 untuk ngebangun landmark, I think. Yes, bener banget dia ngebangun landmark, dapetin sedikit cashback lumayan. Alright.
Iya, dia kepingin main candy. Aku tahu ini jarinya benar-benar gatel. Ayo nih, aku kepingin megang candy. Tapi ya gitu. Dia kepingin ngecas. Dari tadi dia ngebet banget untuk ngecas. Dan cas-casannya mati, bro. Ngecas terus. Udah, bro. Mati, bro. Astaga. Trisia masih GG nggak sekarang? Nggak GG, bang. Ini kayaknya Leo Triadi penonton baru nih. Yuk, di-subscribe dulu yuk, bang. Oke, double 4, berharap ngecas. Akhirnya aktif. Here we go, teleport drawing bisa dia spam again and again di sini. Alright. Oke, mungkin biskuit mau ke 11. Mampir ke 3, oke. Harusnya sih dia simpan teleport drawing dia untuk candy ya. Ternyata dipakai juga sekarang. Alright. Dipakai ya sama dia ya. Ini dia ada kopi-kopi, oke. Darah keren. Kalau dia juga kepingin main candy, mungkin dia bisa ngambil double 12. Double 12 dia ambil, kalau spaceshipnya aktif, dia malah main candy juga. Let's see aja deh. Oke, terkeren. Kalau ada sepatu, oh, bagus banget sih. Ada sepatu, dia bisa mampir ke blok spesial. Dari blok spesial, dia mampir ke area dia sendiri. Di area dia sendiri, dia bisa ngehabisin satu biji helm titanium yang lawan. Oke, bisa comeback. Ini gara-gara biskuit benar-benar kayak ngetungguin dari skill recharge-nya untuk kembali ya. Bahkan sampai candy kuningnya pun si Darkrai yang mengungguli. Oke, dia bisa lompat karena efek heal shoes. There's a second try in here, second try apakah bisa dipakai? Skill X-nya aktif. Helm titanium abis, kalau si biskuit gak ngecas abis ini dia bakal kalah. Dan kalau dia gak ngambil candy lawan secepat mungkin, mungkin dia bisa kalah duluan. Tapi secara logika sih kayak agak udah susah sih kalau dia kepingin main candy ini. Wow, kombonya terlalu GG. Dia mampir ke area dia sendiri dan bukannya dia kepingin mengambil candy, dia malah ngambil cas lagi. Alright, dia ngisi ulang lagi itu teleport drawingnya dia. Double 10, double 12, nggak tahu deh. Oh, ini kuningnya diambil. Alright, let's see. Biskuit itu punya ide apa? Jadi biskuitnya benar-benar takut ya. Dia gak kepingin komit sama sekali. Gila banget gak tuh. Oke. Widi. Oke, lumayan membahayakan di sini. Dia masih bisa menang candy kalau dia bisa. One more candy dia bisa menang. Two more candy ya. Dua candy lagi nih. Oke, dapetin double 12 ke penjara ya? Enggak. Oke. Nggak ke penjara, dia bisa mampir ke area dia sendiri. Mungkin dia bisa mampir ke belakang travel ya. Di sini guys. Di sini tuh melakukan out 5 ke sini. Kayaknya. Ih bener dong tebakanku. Walah. Ih gagal ke 5. Gagal ke 5 sayang banget. Biskuit gagal memanfaatkan situasi. Free landmark pun bukan di area yang ada candy. Oke, tidak terlalu menguntungkan ya. Dan malah diambil sama lawannya. Bentar. Ini Darkrai-nya ya, kalau dia bisa double kayak ngelewatin lawan gitu. Dia bisa loh nyanjin menang candy. Yah. Loh. Oh, unexpected victory di sana. Darkrai, what's wrong? Dia malah mereset ke 6, mungkin dia kepingin ke 8 ya. Cuma saking semangatnya dia akhirnya pun juga meleset. Congratulations Aris. Hoki banget lu bisa comeback ya. Comeback dari 2-0 jadi 2-3. Wanjir. Berarti yang juara 3 di sini si Aris ya. Congratulations Aris. Gila sih. Mantap banget guys. Wow. Oke, congratulations Aris juara 3 dan Coki sayang banget. Tebakan kartunya udah pinter banget sih. Cuma ya tidak terlalu hoki guys kontrolnya. Dice kontrolnya sih benar-benar membagongkan ya. Aduh. Itu ada apa itu kok nge-crash guys di bawah kanan. GG amat comebacknya makanya. Yaudah guys, kita bakal tunggu untuk match yang final. Abis ini bakal start seharusnya. Kita bakal tunggu dulu. Oke. Oke guys, sekarang kita bakal tunggu di match yang final. Kita tunjukin dulu di match final kita bakal ada Lord ya.
kita bakal ada Lord kita, Lord Ipan. Ngelawan satu user yang aku belum terlalu kenal ya. Jadi nanti aku gak bisa nebak-nebak si Eros bakal pakai apa. Karena aku gak pernah lihat dia ke turnamen, scrim pun juga gak pernah muncul. Dan tiba-tiba nongol di Grand Final. Ini aku gak tahu dia siapa. So ya, yeah, kita tunggu aja apakah si Ipan tanpa jejak history dari sebelumnya ya, dia bisa nebak-nebak atau enggak. Soalnya kan penting banget ya untuk turnamen full power, nebak set lawan itu penting banget. Oke, okay, kita bakal lihat aja set seperti apa yang bakal dibawa sama dua orang itu. Eros, Eros, Eros. Itu Budi Awesome. Hah? Budi Awesome? Serius? Ya kalau Budi Awesome aku tahu, player lama. Ya kok nggak pakai nama asli sih, ya ampun. Kan bisa aku ketik Budi Awesome. Ya udahlah. Walah. Oke, okay, Ipan. Play. Cepet banget guys mereka main. Oke, okay, let's go guys. Kita bakal intip untuk round yang pertama. Masih live mic belum. Habis ini kita lanjut untuk perebutan yang juara satu guys. Santai saja. Puja Lord kita, anjay. Puja Lord kita. Puja Lord kita, Lord Ipan. Oke, okay, bentar. Dia katanya udah start. Oke, okay, let's go. Di sini kita intip. Oke, okay, round pertama. Here we go. Golden Maya OP enggak bang? Biasa-biasa aja bang. Oke, okay. Untuk round pertama si Ipan dan juga si Budi Awesome ini katanya ya, sama-sama pakai Dark Seed yang Widi ngeri. Oke, okay, sedangkan dari si Ipan pakai set signatureku ya. Oke, okay. Ya dari segi set sama-sama oke okay sih. Tapi kalau kita berbicara late game mungkin yang membawa chat bakal lebih unggul ya. Tapi itu pun kalau misalnya kepingin ngechat harus ngetunggu sampai lawannya terkena penjara. Karena si Budi AWSM juga ngebawa itu ya anti chat. Oke, di sini kita update dulu aja untuk scoreboardnya di atas. Ipan melawan Budi ya, 0-0 guys. Oke, let's go. Masih live mic kira-kira, kukira udah selesai belum. Oke, dapetin double 4 dari si Budi. Mungkin dia kepingin membuat tembok. Tembok-tembok. Let's see. Oke. Cuma Sudim doang. Dari tadi Sudim doang ya dia ngandelin ya. Temboknya masih mati ternyata. Sayang banget. Oh, dia member kesana. Mau commit atau gimana tuh? Oke, nggak commit. Oke, dia bangun satu biji bendera ya. Interesting. Mampir ke 11, mungkin kepingin tinju lawannya, dapat titanium helmet 1 biji, not bad, lumayan. 1 biji titanium dihabiskan. Kita bakal lihat di sini dark seed dari si Ipan. Double-doublenya aktif kah atau positionnya udah bagus atau enggak? Kita bakal lihat. Semua itu tergantung hoki. Tergantung gameplay juga sih. Kalau sampai si Budi Awesome commit, nanti si Ipan bisa comeback pakai chat ya. Soalnya satu-satunya item untuk comeback dari si Ipan ya cuma chat doang. Asalkan terkena anti completion dulu ya lawannya ya. Jadi kita tunggu dulu guys. Tapi kalau si Budi lebih unggul dalam segi tembok, ya udah dia yang menang kayak gitu guys. Dia yang menang. Jadi kita tonton dulu guys. Gameplaynya seperti apa? Sudimnya gila banget sih Sudimnya. GG sih Sudimnya. Oke. Okay. Dia mampir ke sana mungkin kepengin ngetutupin pakai tembok. Oke, okay, nice. Ditutuplah pakai tembok. Dark Seed dari Ipan mungkin dia ada space kosong di 10. Meleset ke 6, that's not a good sign. Ipan melakukan chat. Chatnya nggak diambil. Ya, dia tahu kalau dia ngechat itu nanti malah bisa menjadi bahan untuk blunder ya. Jadi ditahan aja sama si Ipan. Dan mungkin nggak ada tembok. Nggak ada tembok ya. Oke, Budi Awesome dia bisa nge-commit tapi kayaknya dia tahan untuk kali ini. Oke, bisa merging landmark tidak ada tanda-tanda tembok. Temboknya masih boncos. Dia apakah kepingin commit atau enggak? Enggak kepingin commit, cuma ngebangun di daerah bendera doang. Benar-benar mantap banget. Oke. Oh, masih nggak ada Sudim. Tapi dia bisa lompat dalam satu line. Dan dia melakukan merging landmark. There's a nice try ya. Nice banget dari si
Budi. Oke, Ipan. Nifan Suzu. Ini susah sih untuk si Ipan comeback. Tembok nya mati. Maksudnya temboknya aktif tapi nggak bisa lompat. Sudibeng nggak ada obat. Iya, aku tergaram dengan gemnya. Yo, Ibang. Jem Sultan ini, Bos. Dari UA-nya pun juga oke lah ya. Lumayan lah ya UA-nya dia. Defox. Oke. Kartu baru boleh dipakai nggak, Mike? Nggak boleh, soalnya kartu event. Oke, di sini kita lihat ada sedikit pengambil alihan dari si itu ya, kotanya Ipan. Alright. Wah, Ipan sih benar-benar kotanya dikit banget sih ini sekarang ya, dan ya susah banget sih buat comeback si Ipan. Nggak bangun tiga, dia berharap bisa lompat dalam satu line dan ternyata nggak bisa lompat dalam satu line. Not a good sign, tapi nggak apa-apa. Toh kalau diambil alih sama lawannya, nanti si Ivan bisa comeback, which is why dia PD. Dia ngebangun 3 bangunan di sini, soalnya gak bakal diambil alih. Kalau diambil alih itu sama aja kayak bunuh diri ya. Kan di komik tuh nanti ujung-ujungnya. Oke, kita bakal cek aja di sini. Ivan merging landmark. Wih, sumpah. Komiknya lewat merging landmark itu pinter banget sih. Kita tinggal lihat aja nih si Ivan berani gak kayak gerak-gerak kemana gitu kek. Oke, kayaknya Ipan tidak terlalu berdaya di sini. Ayo, Pan. Ayo, Pan, panik. Ipan panik. Ipan lagi panik. Oke, dia ngambil 6, nice banget. Ini dia kemarin ngambil jetpack-nya dia dan dia harus ngambil alih dengan syarat kalau dia bangun 3 bangunan temboknya aktif dan dia bakal mampir ke kota sebelahnya untuk ngecap. What? Oke, berarti dia ngandelin skill untuk lompat dalam satu line. Skill lompat satu lane yang mati. Ipan, marblemu 7M, Pan. Jetpackmu habis gak apa-apa. Lu masih punya sepatu cat, bro. Oke, sepatu catnya gak terlalu dipakai dengan efektif. Di sini ada escape ya dari si Budi. And sorry, Ipan. Keliru pemilihan kota tadi. Padahal kalau dia kepingin komit itu boleh-boleh aja ya. Kalau saya nanti kepingin ngecat dulu itu malah yang aku saranin sih. Wuih, jetpacknya mati. Wow. Padahal tuh kalau jetpacknya nyala bisa itu ya, bisa aktif lagi. Oke, tapi lompat dalam satu line dan se-second turn itu mengaktifkan jetpack di sini dan akhirnya jetpacknya pun aktif. Budi awesome 1-0. Oke, Ipan, what's wrong Ipan? aduh. Oke, harusnya Ipan tadi ngecat dulu guys. Kalau aku jadi Ipan, aku bakal ngecat dulu ya, ngandelin sepatu baru lompat dalam satu line. Tapi ya udahlah, kebalik. Scoreboardnya kembali, aku update dulu. 0-1 ya. And yes, boot. Pengen main ML, kayaknya nggak bisa deh kalau malam ini. Aaron Panci, Wanjay, ada anak MD di sini. Oke, kita tunggu untuk next round. Round kedua, map arena ya. Oke. Ya, kita tunggu di round yang kedua. Mestinya sepatu dulu biar ada chance loncat selain. Iya. Toh ya kalau dia ngecat pun marble dia itu udah lebih dari cukup. Marble dia 36M, landmarknya cuma 7M. Kami kecewa Lord Ipan bangkanya, guys. Kita sebut dia Lord Ipan. Halo Lord. Gue anak Crown Mike Manjay. Next event apa? Mike harusnya pendant. Xiaolin gak kepake Mike di turnamen? Enggak. MD Ria itu dulunya ke hari ya. Aku kurang tahu. Aku gak tahu sih kalau gitu-gitu, guys. Next event apa bang? Harusnya pendant harusnya. Positive thinking maybe ngepur manjay. Sama-sama 40% make loncat selainnya masa? Kalau nggak salah tadi catnya dia cat yang super bro. Bukan cat yang biasa ya. Cat yang super tuh lompat selainnya 65% nih kalau nggak salah. Kalau nggak salah guys. Mike tadi flash-nya yang punya Asha ambil apa? Ambil Darkseid dia soalnya belum punya Darkseid. Misty berbayar adalah lebih dari Dark Misty. Apakah White Ash yang berbayar lebih dari Dark Asha? Waduh, gak bisa jawab aku. Gak bisa jawab aku. Mike pakai laptop apa? Pakai webcam. Oh, laptopnya pakai webcam apa? Bagus. Aku pakai kamera terpisah, guys. Aku pakai kamera terpisah. Pakai Logitech yang webcam kabel apa USB-C.
3,5 juta. Sesepuh di lawan, astaga. I am from Thai, welcome, no name. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. Oke okay, guys, sepertinya mereka kan start abis ini. Let's see, bentar. Bentar, apakah mereka akan mulai? Oh ya, mereka sudah mulai, guys. Let's go, kita intip. Oke okay. Kita intip untuk round yang kedua di map arena. Kartu apa yang dibawa? Oke, okay, dari si Budi ngebawa kartu Ruai, sedangkan Ipan ngebawa Asha. Iya, sebelum kita ngebuka pendant, kita tahu kalau seorang Ruai itu ngandelin skill recharge-nya. Dan seorang White Asha yang biasa ngebawa tarot, beli discharge. Dan aku yakin habis dia ngebeli di flash sale. Yes, benar banget. Langsung dipasang jembah Thorinnya di White Asha. Dan juga dia menggunakan set signature-ku lagi. Ada Sobek Angel, ada Escape, ada Double, dan ada Defense. Wih, UA-nya sama persis semuanya ya. Iya, bedanya di sini lawannya pun... Oh, lawannya nggak bawa anti-completion, terlalu berani ya. Tapi itu pun juga udah tepat. Karena seorang White Asia biasanya nggak bakal main completion. Tapi di sini ya, secara... Kita lihat gini doang. Udah kelihatan kalau si White Asia nanti bisa nge-counter pergerakan dari si Ruai. Tinggal ngelihat Ruai skillnya bakal tebel-tebel nggak? Dan ini bisa dibilang blunder loh. Ini kalau Ipan, ini kan Ipan barusan dapat White Asha ya. Kalau dia bisa ngandelin blundernya si lawan, wah itu bakal OP banget. Karena lawannya itu posisi lagi blunder banget, sumpah. Bisa di discharge-in langsung ya. Oh, what's wrong Ipan? Kalau aku jadi dia, aku langsung Thanosin dia itu guys. Blunder banget itu dia. Malah double. Ayo escape. Masuk ke penjara dari si Ipan, mungkin dia mau pingin mantek ke 9. 12. Oke. Okay. Wis ambil alih aja Pan, udah. Nah, gitu dong. Terbang bersama buat ngehabisin shield. And there we go, guys. Blunder ya dari seorang Ruai. Di sini shield-nya dihabisin karena efek terbang bersama. Dan black hole-nya pun dipindah agar terkena black hole Thanos, nice banget. Ini black hole mungkin gak bakal dipasang karena lawannya membawa anti black hole, and yes. Nice banget, kepingin kali-kali lagi biar makin mahal, there's a nice try in there. And let's see, apakah discharge yang dia beli dari si tarot aktif atau enggak. Widih, terkena discharge, helm titaniumnya langsung habis, teleport drawingnya pun juga langsung habis, skill chat yang dia punya langsung habis, dan skill drawing entah itu dia udah pakai ataupun belum juga langsung habis. 4 skill dari si Budi langsung terkena counter, dapetin double 10. Ipan, in the next turn kamu tinggal pindah paksa doang. Nice. There we go. Oke, dia mampir ke 9. Budi mungkin cuma bisa ngedapetin recharge. Enggak bisa dapetin recharge, cuma paling cuma grateful doang, guys. Oke. Gratefulnya doang yang aktif ya. Sekaligus ada satu shield, satu biji shield doang yang mungkin tidak terlalu berarti. Cuma di sini dia cuma ngertiin great call doang. And there we go, shieldnya menjadi 2. Berarti Ipan punya 2 ya. 2 kali kesempatan, guys. Maksudnya Ipan harus ngegerakin lawannya 2 kali. Soalnya shieldnya 2, guys. Wow, okay. Mungkin dilompatin ke sana, heeh. Oh. Shield-nya masih tebel banget. Percuma sih, percuma Pan, udah percuma Pan. Jumping-nya Ruai sama teleport drawing enggak nabrak kah? Harusnya sih nabrak ya. Cuma kan memang bisa dipakai. Kalau skill kartunya sama skill pendant nabrak bisa dipakai lagi, guys. Game apa ini? Game Gatrix, bro. Mau versi sekarang ataupun pas event, tetap aja White Asha berbayar. Yoi. Aduh. Mike, kalau udah punya Dark Seed dan White Asha, flash sale bagusnya pilih apa? Pilih Ruai mungkin? Atau Dark Menemion? Atau Awaken Menemion? Itu lumayan bagus, bro. Oke, okay, dapetin 5. Dapetin skill Grateful dari si Ruai. Alright, let's see Ruai. Oke, okay, Ruai kepingin... Komit TTL nih kayaknya, kan udah kayak nothing tulus sih. Dia nggak TTL pun at the end of the day dia bisa dibangkrutin. Jadi kita cek nih. Dia nggak komit. Dia nggak komit loh.
Nih, dia komit atau enggak? Enggak dikomitin. Kepingin ngambil shield. Kepingin ngambil shield, tapi shieldnya malah mati. Oke. Ipan, kesempatan besar untuk kamu karena mumpung shieldnya cuma satu doang bisa lu abisin pakai cakram. Let's see. Oke, Ipan ambil level 12 dulu di sini. Berharap spaceship, spaceshipnya mati. Mungkin dia bisa mampir ke 6, mampir ke 7, mampir ke 12 lagi. What? Buruan, Pan. Oke. Spaceshipnya aktif, cakramnya mati. Oke, mungkin dia kepingin O3, O5. Yes banget. Maksudnya pinter banget ya. Di black hole di 3 karena dia kepingin O3 ataupun O5. Mampir ke 5. Dia bakal mampir ke area dia sendiri yang lumayan mahal. Ah? What? Harusnya sih langsung dibangkrutin ya, ini malah discharge-nya lawan udah hilang, titaniumnya malah kembali lagi. What's wrong? Oh. Yes, another what again in here karena ada tindakan bunuh diri. Dua-duanya blunder, guys ya. Dua-duanya blunder. Waduh, waduh. Oke. Seru sekali ya, guys ya. Dua-duanya blunder, bro. Aduh, aduh. Oke, berarti skor sementara satu sama ya. Kalahnya bukan kalah sih memang karena tercounter ya, tapi karenanya ya karena yang lebih dominan adalah karena blunder. Hoki doang lu, Pan. Jangan sombong dulu, Pan. Belum menang lu, Pan. Oke, kita tunggu untuk round ketiga. Kartu seperti apa yang bakal dibawa next round? Map God Hand. Map God Hand. Seru sih guys, Map God Hand. Bawa apa coba? 1000 IQ gameplay, astaga. White Asha dari Lord Ipan membuat Ruwai keterketir. Anjir, Lord dong. Aduh, aduh. Calawan guna nggak? Bagus. Bagus. Beli-beli di LGR bisa pakai GoPay nggak, Mike? Bisa banget. Asalkan lewat Play Store ya. Kalau lewat Play Store bisa pakai GoPay. Gas calawan di world nggak mungkin. Biskuit boleh keluar asalkan nggak dapat, boleh-boleh aja. Mike next event kayaknya encore kayaknya. Next encore roti apa aja, Mike? Bahkan belum tahu guys, encore atau enggak. Makan apa, Mike? Cheesecake. Makan apa, Mike? Cheesecake. Oke, ini kayaknya mereka udah start. Let's go. Kita intip lagi untuk round yang ketiga. Enak nih guys playernya, startnya cepet. Oke. Wih. Berani banget pakai Dardion. Alright. Walaupun bukan pakai kayak set Red Monster atau dan kawan-kawannya itu ya. Mungkin di sini si Ipan takut lawannya pakai Menemion, jadi dia pasang Dark Lulubell. Tapi begal. Ipan bakal kena counter sama begal, sumpah. Dia nggak pakai Titanium. Ini setnya dia benar, tapi dia bakal tercounter karena begal. Oke, tinggal ngecek aja sih. Apakah Gridfall-nya gacor ataukah magnetnya gacor? Wow, oke. Gridfall-nya aktif. Pindah ke blok pojoknya pun juga aktif. Jadi di sini lumayan oke ya dari si Ipan. Mungkin dia bisa ngutut pin dulu di sini. Kalau dia kepingin, ya. Mungkin dia bisa mampir dulu ke situ untuk ngututupin daerah compression lawan. Oke, Gridfall-nya diaktifkan di sana. Ada black hole untuk menghabiskan. Iya ada black hole doang. Oke, di black hole di sana. Dan Ipan bisa mampir ke blok pojok efek dari move magnetic core. Oke, this is too OP. Terlalu OP sih ini. Oke, yang melakukan red monster lagi. Ini baru satu turn ya. Baru satu turn, belum apa-apa. Ipan, habis ini lu kena begal. Hati-hati aja lu, Pan. Oke, terkena begal, black hole di satu lainnya diaktifkan di saat yang tepat. Nice banget. Ipan mendapatkan red monster. Ini aku nggak tahu kenapa kalau dia nggak pengen ngebangun landmark di sana ya. Padahal kan dia bisa ngetarik-tarik tuh kalau dia punya. Wih, deh gila, Pak. Oke. Gridfall-nya mati, tapi dia bisa lompat ke pojok lagi ya. Jadi mungkin dia punya second chance kalau dia punya red monster-nya aktif lagi setelah lompat ke blok spesial.
dia bisa melakukan Great Four. Tinggal lihat aja, bakal gacor atau enggak. Wih, digila, ini Dark Lulubelnya sih gacor banget ya. Oke. Bluuuuh. Ipan menemukan ajalnya di sini. Nggak kena begal, tapi kira-kira pun juga kebegal di begalan yang kedua. Red Monsternya muncul nggak sesuai ekspektasi. Dan di sini ada ini nih. Ini ada blok S, ini lumayan membahayakan, guys. Tinggal ngecek aja si Dion berani komit atau enggak. Ternyata Dionnya pindah dulu ke bagian sana. Di sini enggak ada blok api, enggak ada blok air. Jadi untuk bermain completion kayaknya agak susah. Tapi kalau misalnya kepingin ngebangkrutin lawan bisa pakai blok listrik ataupun blok es ya. Di sini blok esnya bisa dipakai untuk Ipan karena later masih bisa diganti lagi menggunakan ini ya, menggunakan spring trap yang didapetin dari laboratorium. Jadi mungkin ya agak enggak terlalu berguna ya dia angkat di sana, soalnya bakal tetap ada laboratorium. Wow, oke. Okay. Ini kondisinya sih benar-benar membagongkan ya. What? Ipan? Gak salah spring trap lu? What? Aku kira dia pasang di dirinya atau dia pasang di lawannya. Sehat? Kayaknya gak sehat ya sini orang. Oke, dia bisa tarik grid fall-nya mati. Itu kalau sampai escape-nya Bonco sih ngenes banget. Dia mau ketiga, tapi dia gak punya duit untuk ngambil alih. Dia harus ke delapan. Harus. Oh. Oke sih, itu sih blunder tertolol yang pernah aku lihat ya. Wow. Mampu salah neken. Jarinya kegedean guys, saking sultannya. Jarinya kegedean bro. Jetpacknya dipakai. Mampir ke blok kayak gitu. Pinter banget Budi. Gara-gara jempol kegedean ya. Jempol kegedean memberikan kemenangan kepada Budi. Aduh. Lord Ipan kita kenapa? Iya. Makanya guys, kita panggil dia Lord Ipan. Lord. Kita panggil dia dengan sebutan Lord. Aduh. Day-day ya. Hari-hari Ipan. Oke, berarti poinnya 2-1 ya. 2-1 untuk Budi. Kita bakal tunggu untuk round yang ketiga. Ipan jari ini kegeden. Day-day blunder. Aduh, itu ngenes banget sih, sumpah. Ngenes banget sih, guys. Udah malam makin stres. Oke, okay, ya, habis ini map mode dan sepertinya mereka akan start habis ini. Round keempat mereka habis ini. Iya, habis ini kita bakal lanjut untuk round yang keempat. Oke. Okay. Bentar, kita bakal tonton apakah mereka sudah start? Ntar di sini nggak ke refresh sih. Ntar ya guys ya, gue relock dulu. Ntar. Enak banget. Apa ini? Strawberry. Oke. Okay. Kita langsung masuk aja ke round yang keempat ya guys ya. Wait, ntar lagi loading. Gemeter flash sale dibawa ke final. Iya, flash sale dari White Ash langsung dipakai ya untuk match final dari si Ipan. Oke, okay, bentar. Kita intip and let's go guys. Round keempat. Ada Dark Lulubelle dari si Budi. Wow. Di 6-10 ditutupin pakai landmark. Ini fix tuh game-nya dia gacor banget. Dan Ipan. Wow. Susah sih Ipan, sumpah. Ya, again and again dia make
gimana ya, ya dia ya kita sih sempat satu komun ya, jadi ilmu-ilmuku sempat ya tersebar pada Ipan. Dia pilih kopi-kopi. Aku tahu niatnya dia membawa Black Hole Thanos agar dia bisa pilih discharge ya. Karena nanti kalau pas komit dibolongin pakai Black Hole Thanos kayak gitu. Cuma karena dia tahu lawannya Dark Lulubell, kalau di Black Hole Thanosin percuma. Karena nanti bisa diselamatin pakai spring trap yang didapetin dari laboratorium. Ya, jadi sorry Ipan, lu terlalu banyak nge-troll, Pan. Di saat lu butuh poin, malah lawannya yang unggul dari kartunya. Aduh. Kita tinggal lihat aja apakah bisa dibangkrutin lebih duluan atau enggak ya. Ini mendapatkan double 2, oke. Ada Skyton Plan lumayan, Skyton Plan. Ditutupi, oke, nambil AD completion. Suren aja Ipan, astaga. Enggak Fikri, enggak Ipan, sama aja. Sama-sama blunder. Oke, ada Skyton Plan, mungkin dia kepengin nutupin area completion lawan. Oke, ternyata cuma dia mampir ke sana doang. Oke, Skytown Plan mulai nge-cheat sepertinya. Ngambil 4 biasa, Skytown Plan akhirnya mati for the first time. Tapi skill teleportnya pun juga aktif, wanjai mabar. Oke, gila sih, ini sama-sama landmark di Yersang sama landmark ya. Ada skill control yang aktif tapi di-defend oleh defense. Apa, dari shield. Ya, dari segi multi-attack, si Ipan punya tinju dan punya kontrol ya. Kalau si Dark Lulubell ini nih, dia ada tarikan pojok dan dia ada sudim. Ya, tinggal siapa sih yang dapetin momentum pertama kali dia yang bakal menang. Sama-sama punya dua kali attack. Bedanya si Dark Lulubell bisa ngemunculin shield, si Ipan gak punya skill shield. Jadi ya bisa dibilang Dark Lulubell bisa sting. Dan ini bisa kena kontrol abis ini. Skill kontrolnya mana mati. Alright. Ini Dark Lulubell belum ada laboratorium. Dia harus segera ngedapetin laboratorium. Ini urgent banget. And finally ada satu biji laboratorium. Ada skill magnet yang diaktifkan. Mungkin kepengen ngebangunan mark di London dulu. Atau ngabisin defense-nya si Ipan. Ternyata cuma kepengen ngebangunan mark di London ya. Diamankan. Biar si Ipan juga kesulitan kalau si kepengen completion. Ada Gridfall nggak bakal diparuh di Sydney. Mungkin nutupin area completion di Jakarta pun di Bangkok. Atau di sini. Wih, di commit. Wow. Ipan, you have one chance, you lost double 12. Dan karena double 12-nya gagal, that's over, Pan. I'm sorry. Double 12 adalah salah satu-satunya kesempatan ya. Double 12 ke New York, double 2 ke Jakarta, lalu 4 biasa ke Bangkok. But yeah. Dice control-nya hancur dan habis ini diselamatkan dengan adanya laboratorium. Dark Lulubell tinggal mampir ke 6 ataupun ke 12. Ke 6 dia bisa gridfall, ke 12 dia bisa dapetin kesempatan untuk ngeroll lagi. Oke, dia ngambil double 12 karena dia tahu double 12 itu adalah angka yang gampang terkena kontrol. Hero Titanium termakan satu biji and agak sedikit ngetrol mungkin di sini. Dia bisa mampir ke penjara, dia bisa mampir ke 6, mungkin bakal didoublein lagi, aku yakin doublein lagi ya. Ada gridfall, ada escape, salah satu harus aktif. Gridfall-nya aktif, congratulations Budi, juara 1. Karena Ipan terlalu sering nge-troll. Waduh. Ipan, sayang banget sih. Pertama, dia salah neken spring trap ya. Dan kedua, dash controlnya mati. Udah, buyar bro. Congratulations Budi, juara 1. Dengan reward yang bisa diterima, kalian cek aja sendiri di deskripsi. Si Ipan juara 2. Ipan goblok, jangan guys. Jangan digituin. Dia berhasil sampai grand final. Kalian cuma netizen nonton doang. Ikut turnamen aja kagak. Jangan ditolol-tololin guys. Kadang-kadang dia ini aku tahu, soalnya dia barusan dapat flash sale guys. Mungkin jarinya tremor atau saking excitednya dia dapetin White Asha gitu. Aduh. And ini is good game untuk keduanya. Sudah menyajikan gameplay yang bagus itu asalkan gak ada blunder-blunder ya. Mungkin kondisi bisa terbalik. Tapi ya sudah, it is what it is. So yeah. That's all guys untuk live stream yang kali ini. Jangan lupa untuk di share, like, and subscribe. Dan di kolom komentar ada yang ngesindir. Grand final nge-WO ya. Konyol itu. Grand final katanya gak boleh WO ya. Padahal kalau sesuai aturan harusnya bisa di WO ya. Gimana guys? Langsung kita akhirin atau kita chatting-chatting dulu deh. Chatting-chatting dulu yuk guys. Mumpung aku juga lagi makan ini. Gabut banget aku soalnya.
By Mike, iya, bye. Tapi aku lagi gabut sih. Jadi kalau mau chatting-chatting, yuk sini chatting-chatting dulu, guys. Anti negatif Lulubel berlangsung berapa turn, Mike? Enggak. Misal gini, Lulubel terkena super overcharge. Kalau dia ngaktifin efek anti negatif itu baru berguna. Itu baru berguna. Karena super overcharge-nya bakal hilang. Tapi kalau dia terkena discharge, percuma, udah kena discharge kayak gitu. Jangan lupa upkeep, Mike, siap. Bring joy atau parasuton? Parasuton. Kalau gabut sini mah ber MS sama gua bengek jangan. Abis ini aku harus ngejoki domino. Abis itu ngapain lagi ya? Banyak tugas, guys. Gimana tanggapannya tentang turnamen kalau udah final semua rules gak berlaku? Ya mungkin saking deket banget ya. Karena berteman. De jure secara luar ini kan grand final, gak seru kalau WO. De facto-nya ya, saya ini kan teman dekat saya. Jangan di WO-in. Seneng banget ya ngedrama kita, Bel. Aduh. Bye bang, pindah ke Fikri dulu. Oke, siap. Santai. Gak apa, guys. Yang kepingin chit-chat boleh ya. Santai aja dulu di sini, guys. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Masih sekolah kan, Mike? Belum bagi rapot. Udah bagi rapot. Golden Garrett or Devil Sin? Devil Sin. Devil Sin. Terus apa lagi ya? Ayo, mau chatting apa lagi, guys? Mau bang kok analog ya, ampun. Lu ketua kelas, Mike? Bukan. Enggak, Mike, lu IPA atau IPS? Enggak ada kayak gitu-gitu sih di sekolahku, tapi IPA harusnya. Jalur teman ya, WKWKWKW. Tang-bentang teman rules gak berlaku. Oh iya, ini kan teman terbaik saya. Saya akan menjaga dia. Sampai dia kepingin ya apa gitu, gak tau lah. Mike, bahasa Indoku turun. RIP SNMPTN, tetap semangat. Waduh kok turun. Semangat selalu Radio FM Gaming. Mike, menurutmu NV kerennya bagus gak? Cuma mau tanya soalnya mau coba terjun. Sorry sih, ini aku nggak tahu ya ada NV nongol atau nggak di sini. I have no idea. Tapi kalau kita berbicara sesuai realita, ya mungkin agak, maksudnya namanya nggak segede klan-klan yang lain ya. Maksudnya ya dia klan, playernya ada, playernya pun juga lumayan. Tapi nggak segede klan yang lain sih, itu aja. Kalau tentang kualitas, aku nggak mau ngomong di sini ya. Blunder dikit jadi drama nanti. Mending kita PM aja. Kelas lu berapa anak, Mike? 20-an harusnya. Mumpung open clan katanya, manjay. Kartu legend yang udah OP ada gak, Mike? Kartu legend yang OP? Apa coba? Leblanc mungkin. Legend tapi masih OP. BTW TS ngancam pesertanya biar gak dipublish kecurangannya. Maksudnya dipublish kecurangannya gimana tuh? Publish kecurangannya gimana tuh? Lumayan, wih keren. Mulai ngancem-ngancem ya sekarang ya. Gila bro. Dari turnamen satu nyebarnya sampai ke turnamen lain. Lu panitia atau lu hakim LGR? Astaga. Ngocok doang drama mulu ya guys. Drama is life. Siapa sih yang gak suka drama? 150 like, spill nama klan lu. Nama klan, oh ala nama klan yang drama. Ya ampun, jangan guys, jangan. Lapu lawan si botak menang mana? Mike, Lapu lawan si botak. Botak Pak Wito. Level 4 Pak Wito, level 15 Lapu. Level 4 Pak Wito, level 15 Lapu. Mike, saran pendant buat Dark Misty dong, Mike. Apa ya? Hero Titanium? Completion Guardian Drone ini buat anti TTL. Skytown atau Sudim? Abis itu cat sepatu. Klan radio yang drama, widih klan apa lagi tuh guys. Lemon gak suka drama, Mike, dah iya dia introvert kayak gitu guys. BTW besok ada yang tahu gak event apa? Gak tahu bro, harusnya event pendant loh sih. Partnya berat sebelah sampai mohon-mohon gak boleh up TL. Ya ampun, sepertinya ada yang mohon-mohon nih, takut harga dirinya turun. Aduh. Seneng banget nih ya, kita berdrama ya. No drama, no adsense. Ya kan cuma nge-chatting-chatting doang nih guys. Mike, konten room tour gak ada apa-apa guys, sumpah. Ini cuma tembok kan. Printer. Udah, gak ada apa-apa lagi. AC. Udah. Itu doang.
Max Steven apa? Max Steven kapan? Microsoft Selasa dong harusnya. Dark Lulubell kalau nggak ada Sudeo atau Trapper Drawing pakai apa? Pakai Redmond bro. Katanya takut nama komunitasnya jelek gan. Oh sorry, aku udah ngejelekin berapa orang ya. aduh. Ya kalau takut mah ya jangan berani-berani nakut-nakutin orang. Waduh. Gas Mike adain meet up di Surabaya. Widih, disuruh meet up dong. Dari zaman 2014 sampai sekarang pun drama di LGR is life. Yoi. Banyak guys. Drama duit utang. Drama duit turnamen dibawa kabur. Drama joki, drama pencurian akun, drama turnamen, drama pengaturan skor, drama pengaturan player, ada semuanya. Mike mau babyface banget, thank you. Mike, lu tau gak ada family hilang? Family apa tuh yang hilang? Family apa tuh guys? Drama faker jangan dilupain ya, ampun. aduh. Ngejelekin komun dah biasa, coba Mike. Ngejelekin faker. Oh jangan. Tai si Daris di Putra, ya ampun. Jangan guys, kecuali buktinya kuat. Masalahnya nggak dari starting untuk menyerang Fikri dari starting. Fikri jarang nongol di grup, dia bersosialisasi pun juga dengan bahasa yang aman. Gak bisa guys musuhan sama Fikri tuh. Oh temenku. Gak suaranya hilang, masa suaranya hilang? Gak bohong. Oh katanya, oh Aurora hilang. Oh. Tahu. Aku tahu. Enggak sih, masa kali dong? Enggak tahu deh. Lu itu ada yang drama Charwin katanya Saga. Dua sama Fikri nge-live dong, Mike. Nanti kalau pas dia lagi online barengan. Family Linglong hilang, Mike. Wih, di Family Linglong apa tuh? Om Ejo mau kesen lagi enggak ya ampun. aduh. Ntar guys, ini series ini cuma ngechat-chat doang yang nonton 100 orang. Yo wes, yuk ini kita ngobrol-ngobrol yuk. Sambil aku ngabisin rotiku guys. Ada apa lagi ya? Mau ngomong apa lagi ya guys? Bingung aku. Apa lagi ya? Ada turnamen nanti hari Rabu. Prize pool 3 juta. Kalau kepengen join, mampir ke grupku ya. Nanti aku share infonya guys. Main FF gak Mike? Enggak main. Aku harus menjaga kesehatan mata dengan cara tidak memainkan game FF. Alias game burik guys katanya orang. Aduh. Gue juga lagi gabut nih di rumah. Ayo bang, mau ngapain nih bang? Gabut KB nih bro. Oh, Winda lagi nge-live. Om Wawa lagi nge-live. Siapa lagi nih? Mike, saran family dong. Saran family maksudnya gimana tuh? Soalnya ada dua tipe family ya. Satu yang ngecari key, dan dua yang juga ngefokus dalam rank point. Kalau lu kayak cuma player santai, yang penting lu dapet diamond, ya udah cari aja family yang cuma fokus key. Kunci doang kayak gitu. Mike, benarkah teori live streaming bisa bikin diri tambah hoki? Banyak streamer yang hoki gacha pas live streaming. Enggak sih. Aku sering live stream dan aku sering habis 20.000 diamond. Maksudnya 15.000 diamond ke atas itu sering. Jadi not true. 99% not true. Tunggu pendant agak banyak baru ikutan turnamen. Ya, nunggu pendant agak banyak. Mantar malah kebanyakan pendant yang rilis. Ntar gak ikut-ikut nanti. Ikut aja dari awal sekarang. Kalau Mike main FF udah pakai kacamata, astaga. Mike, dilihat dari yang tutor 100.000 diamond, aku bisa konklusi di sini kalau intinya pencarian diamond masih banyak. Kalau GB apalagi aku yakin penghasilan terbesar GB Domino 4B. Wih, jangan bocorkan underground bang. Ya yang penting semua mode yang bisa memberikan diamond maksimalin aja guys. Kalau bisa dimaksimalin ya harusnya bisa. Seminggu dapat 10.000 diamond tuh bisa banget. Ditambahin dengan skip event, malah makin sultan nanti. Kak Bella pacarnya mana ya? Loh, ngomong diri sendiri tuh nanti.
Saran Mike, kalau Selasa nguasai TDE nggak mungkin. Tapi kalau memang belum punya, bakar aja, bakar aja. Tapi kalau Encore TDE kayaknya aku nggak bakal bakar akunku. Kalau belum punya bakar, kalau udah punya jangan. Percuma loh, TDE banyak-banyak percuma, nggak bakal dipakai di turnamen. Mike, namanya Resident Evil 8 ya, pun hati-hati bosku kematian nyerang. Adakah di sebelahku lagi nonton live Mike juga, wanjay. Mike abis live ntar cek lainku mau bahas update kegear and something new. Oke, siap. Apaan, makanya gue skip event kartu, serem abis banyak. Nah benar itu, kalau kepinginnya Sultan ya skip terus. Kayak aku, akhir-akhir ini kan yang benar-benar gak guna di masa depan aku skip terus guys. Bodoh amat ya, mau di komentarin orang, mau dinyinyirin orang, apa sih? Jadi orang nge-skip mulu, jadi orang pinjam-pinjam aku mulu, bodoh amat. Aku lu makin miskin, aku lu makin kaya. Mike, Penrite Monster sama Lemon Monster, OP yang mana? Beda kasus sih. Kalau di saat kita kepingin make remote construction drone ya, yang pendant ini guys, bentar aku tunjukin dulu deh. Remote construction drone. Oke. Kalau kita kepingin pakai remote construction drone seperti pendant yang ada di sini, bentar aku bukain dulu guys. Oke. Kalau kita mau pakai pendant ini, alangkah baiknya kita pakai red monster. Soalnya kalau kita pakai ini, ketabrakan sama lemon monster, jadi gak bisa dipasang kayak gitu sih. Jadi kalau memang butuh nggak bawa remote construction drone, berarti lemon monster nggak bisa dipakai kayak gitu. Kayak gitu ya guys ya. Mike, mah penghasilan diamond dari GB 4P moso. Ada diamond rush, ada champion league, ada weekend battle, ada kalender, ada bingo, ada family, ada reset rank point ya. Enggak cuma domino doang, guys. 8.000 diamond apakah cukup buat pendant? Ya, takut sih menurutku mungkin 10.000 diamond adalah angka yang aman. Dasar YouTuber aksesnya banyak, akses apa, bro? Maksudnya akses menuju drama. Enggak harus YouTuber sih, asalkan lu orang-orang yang di dalam underground ya harusnya ngerti sih drama-drama kayak gitu, guys. Yo, ngomong apa lagi yo. Efek songkran bisa di counter nggak selain kena penjara? Efek songkran di counter pakai apa? Di counter dengan kebocoran atau di counter discharge? Kalau kena discharge kan songkrannya habis tuh. Mike main yoga dari kelas berapa? SD. Dari segini SD. 4 SD. Sekarang 1 SMA guys. Aku bukan YouTuber tapi aku suka drama, wanjay. Bukan akses untuk dikasih akun buat konten. Oh lah iya sih. Ya kan makin gede channel lu makin banyak fans lu. Seenggaknya 1-2 orang kepingin minjemin akunnya guys. Woi ini gabut ngapain lagi? Cuma baca komen kah? Iya mau ngapain lagi guys. Gue main pun juga nganggur. Tapi ini malah 100 orang yang nonton anjir. 100 orang gabut. Mike, family yang fokus rank point yang bagus apa aja? PRD udah jelas. Master Dice kadang-kadang. Apalagi yang di atas-atas kayak Fnatic Dice. Apalagi coba guys dicek sekarang. Ada family baru yang namanya Fnatic Dice guys. Ini coba dicek aja deh top rank. Oh ya IQS Fnatic bener. PRD udah pasti INF. Apalagi ya IQS versi 2 pun juga ada. KH kadang-kadang. Mafia tumben Mafia. Mafia jarang. MD ya Master Dice lumayan. US nih juga boleh. Apalagi Ca ini aku gak tahu kok tumben mereka gak RP. Biasanya enggak. Gak tahu lagi deh. Ya itu doang sih yang umumnya. Mystic zaman dulu OP banget nih Mystic. Dulu sekarang gak tahu nih kemana nih member lama-lamanya. Bigo kadang juga oke. Bigo apalagi Mint. Tumben dia. Ya boleh juga sih. Itu doang sih. Listnya kayak gitu guys. Sisanya family-family biasa ya. Kayak RFW yang bagian BCDEF paling cuma ngecari key. Mungkin ada minimum rank point tapi gak banyak-banyak. 100 orang tak mengetahui bahwa yang ditonton juga gabut. Mabar enggak? Aku chatting-chatting dulu deh guys. Mike, lu kan kelas 1 SMA, gue kelas 2 anjir. Jarak kelahiran kita cuma 1 bulan ya. Family fokus RP adalah semua member yang no lab. Enggak sih. Atau mungkin mereka juga punya usaha di LGR jadi nggak apa-apa. FOA, I have no idea.
PRD entah kenapa lagi pada off, gue pun juga wajah. Ya ikut turnamen kaskus aja ya, oyoi. Kalau turnamen mungkin bahasa yang lebih tepat adalah clan ya, bukan family guys. Mike tahun berapa lahir? 2005 pak. 2005, eksotik Mike ya, eksotik. Zaman dulu bagus tuh buat up RP, sekarang gak ngerti kemana. Dulu ada Eclipse, ada SLD, MND, apalagi VR, real VR, banyak. Lebih seru ngobrol gini daripada gameplay yang nyantai guys. Terlalu muda gue di kelas udah ada yang 18 umur, umurnya 18 tahun. Hah? Umurnya kayak 18 tahun masih kelas 2 SMA ya. Gak naik kelas kali mungkin ya sekali. Anjir, gue pikir lu udah tua, Mike. Ya ampun anjing. Lu cek umur itu di deskripsi, pak. Nah, cek umur. Familymu pernah top RP gak, Mike? Gak pernah. Adapun paling gede cuma 1% doang ya. Gak pernah sampai top 100 kayak gitu, gak pernah. Tapi dulu, zaman dulu pernah, guys. Coba aku cek dulu di album. Kalau dulu aku pernah ya. Sebelum aku nge-YouTube zaman-zaman family-nya masih se-family sama si Fikri. Mana tuh nama grup? INF ada gak ya? Oh masih ada. Nah kita cek albumnya guys. Kita cek album. Mana ya? Oh di atas. Oh ini SS. Screenshot-screenshot jadul semua guys. Oh paling bawah. Nah ini. Ini zaman-zaman ku masih bocil banget ya. UNAS pun juga dilewatin aja guys. Apa itu UNAS? Nah, nih zaman-zaman dulu guys, good old days. Bentar, kok nggak bisa dicek ya? Anjir. Line. Nih. Nah. Oke, set. Ada apa lagi? Nah, 116 juta. Berapa ini? 152 juta itu ngebug ya? Ini zaman-zaman ngebug nih kayaknya. 50 juta. 20 juta apalagi. Banyak sih. Zaman-zaman dulu, guys. Tapi udah buyar family-nya. Oke, balik lagi ke kolom chatting. Kalau udah top 1 leaderboard bakal dapat apa, Mike? Bakal dapat kebanggaan dan dapat popularitas. Dan jika Anda meraih popularitas, bakal ada orang yang ngedramain. Lu didramain, lu makin populer, lu makin populer, lu makin senang atau lu makin stres, itu enggak tahu tergantung orang-orang sendiri. Mike lu kenal Fikri dari mana? Dari family INF, dari family INF. Efek penjara deskripsinya gimana Mike? Kalau lihat DLG cuma dikurung doang, gak ada deskripsi, skill enggak aktif. Ya intinya kalau lu di penjara ya lu bakal mati semua skillnya. Kayak gitu doang sih, kayak prison detained kayak gitu. Pokoknya kalau di penjara semua skill bakal mati. RP zaman dulu gila-gila, yoi. Dulu family bisa beli perabotan, Mike. Oh, bisa. Family Ara juga baru bubar, Mike. Oh iya, family Ara ya. Iya. Kok bubar sih? Kenapa? Bukannya itu family populer, guys. Please, 2 hari lagi ganti event and core pendant. Amin, diaminin aja. Gue SMK sih, Mike. Kelas 2, tapi umur 16. Mau tawuran gak? Ya ampun, ditawuran dong. Aku sangkan sama Mike, tapi kalau jaraknya 8 bulan tuh budget. Yang fokus RP pada nolap semua kah? Ya bisa dibilang gitu. Atau biasanya dijoki orang. Kan yang main akun kan gak mungkin cuma satu orang doang. Akunku aja cuma aku pakai pas nge-live Diamond Rush, Domino, CL, bikin battle. Sisanya rank point, ngejar misit, apa semuanya orang lain guys. Nabung yuk kalau pendant, iya semoga, semoga guys, semoga pendant. Semoga, aku gak yakinin. Siapa tahu, enak-enak kalian masih nabung. Oke, encore-nya ampas, mungkin kalian bisa bilang kayak gitu. Tapi tiba-tiba yang rilis adalah pendant ini guys. Bentar, aku tunjukin dulu. Yang tiba-tiba rilis adalah pendant ini. Ini sih kalian bakal terkagum-kagum dan terpesona. Waduh, bentar. Kegedean pendennya. Oke, aku tunjukin dulu. Set. Waduh, kegedean.
Wah, tiba-tiba pendant ini guys yang rilis. Ayo, enak-enak kalian nabung, tiba-tiba pendant ini rilis. Posisi diamond 4.000. Ngejar rugi karena gak bakal dan event, tapi kalau gak ngejar ya gak bakal dapet juga pendant ini duar. Enggak, cuma ngagetin doang, santai, santai. Aku enggak tahu guys next event apa. Aku enggak tahu. Kapan top 1 RP, Mike? Enggak, aku enggak bakal mau top 1 RP selama GBRP masih ada atau selama friend ticket masih ada. Selama friend ticket masih ada, aku enggak bakal kayak melakukan live stream biar ngejar RP seberapa gitu, aku enggak bakal. Kecuali nanti pas friend ticket dihapus baru aku mau ngejar RP, guys. Gue kira udah buyar, ya ampun. SKB, SPG, skateboard, exile, oh boleh. Boleh, bentar, karena mau exile. Boleh juga kok, gak dilarang. Bentar guys, aku tunjukin dulu. Gue yang main LGR tuh cuma main survival 15 kali lo. Jokin domino aja bang, ntar auto done itu misinya. Tiba-tiba yang rilis adalah ini. Oh bukan, bentar. Salah ya, salah. Ini loh, set. Tuh, kaget gak? Kaget lah, masa enggak? Ngonten gameplay yang make lagi bosan aku guys, lagi gabut ngomong-ngomong aja deh. Itu skinnya Dark Seed bukan? Kalau SPG itu tinju maju mundur bro. Jadi kayak Amnemion, tapi lu sambil maju mundur lu juga bisa ngetinju. Itu lumayan OP. KGR RP-nya gila-gilaan wanjir. Ninjashius skillnya kayak Golden Earth. Jadi saat membangun area, terserah mau bangun landmark, mau bangun bendera, bangun 1, bangun 2, bangun 3, 35% lompat ke area yang lainnya. Dan jika skill itu aktif di saat dadu kita ganjil, berarti kan gak bisa ngeroll lagi. Kita punya kesempatan untuk ngeroll sekali lagi kayak efek Farao. Dan itu 100% kayak gitu. Plot twist, Exile King Invitation. Waduh, gila banget itu. Exile HPI anjir. Hello Scarecrow sama Ninjashius gak tahu udah kapan rilisnya. Iya. Padahal kayak udah harusnya wis wayai rilis ya. Harusnya wis wayai rilis, cuma agak nongol-nongol itu agak membagongkan sih. Udah ngabisin 4000 diamond buat ngejar Dark Maya, malah ada event pendant OP auto pingsan gua. Ngapa bro, Dark Maya udah lumayan oke lah ya buat kayak main TTL, ngegantiin si Dark Global juga lumayan oke lah. Jadi kalau misalnya ada pendant OP yang kelewatan sekali dua kali, oke lah, enggak apa-apa. Rela bang. Oh ya, BTW joki domino kok kayak nambah slot ya. Jadi kalau misalkan kepingin order, order aja guys. Slotnya udah mulai banyak karena Kang Joki ku nambah device. Jadi device-nya dia tambahin, bisa gak terima orderan dari berbagai orang. Mike, ultah LGR kapan? Harusnya Juni, tapi katanya Juli guys. Santai aja, nanti Juli bakal ada event ultah ke-7. Bakal gede-gedean ya, sabar aja. Mike pernah main PB? Gak pernah. Ninjashius sih lumayan ya Mike buat Waken Pay. Sulena sih atau Sweet Lena lebih oke, bisa aku bilang. Keluar dulu Mike, mau tidur. Oke siap. Golden Maya bang, Golden Maya aku gak ngejar. Mike tutor diamond banyak dong, lu ngejar event mulu lu. harus skip event sih. PRD IQS atau Fnatic Mike? IQS aku kenal dikit membernya, Fnatic gak ada yang kenal satu biji pun. Kalau PRD aku kenal beberapa orang, jadi karena aku hanya kenal mungkin aku pilih PRD guys. Cuma di dalam family aku gak tahu ya, soalnya aku gak tahu anak-anak Fnatic siapa, anak IQS siapa. Dan aku gak tahu apakah ada mereka dari anak IQS ataupun Fnatic yang menonton. Aku gak tahu. Kalau PRD udah jelas tuh, S7 itu anak PRD. Menurut lu Mike, presentase yang bagus buat Waken SPG pas rilis di LGR berapa persen? 65 lah. 65 growthnya 5% atau 10% terserah lah. Jangan 55, kalau 55 atau 50 ya kayak tinju biasa. Lu anak warnet gak Mike dulu? Enggak. Aku dulu gaptek guys pas kecil. Ini sesi apa Mike? Sesi ngomong doang. Para tutor diamond banyak disuruh kejar event, justru gak ada diamond buat kejar. Disuruh skip event, ya ampun. Lu family apa Mike? Family funware. Aku mantan IQS juga loh, wanjay. Dark Eolin serem Mike, pak Ninjashius atau bahkan Ruai Bolang. Oh, begitu. Mereka tidak tahu rasanya kalau fitur Rich Ball rilis Mike. Rich Ball itu maksudnya apa tuh? Gua member Fnatic Mike Sultan ya. Oh mantap guys, ternyata aku baru tahu ada anak Fnatic yang menonton. Oke siap. Gimana bro di dalam family? Maksudnya kayak friendly atau kayak bener-bener fokus RP? Aku gak ngerti. Fnatic nyimak. Widih, ada Fnatic juga guys.
Ini ngobrol-ngobrol malah ada yang nonton. Ya ampun, ya udah tidur pakai besok mulung. Ya ampun, kok kalau namanya ninja skillnya pindah ke areaku kayak ninja helmet. Ya ya kan mirip ninja helmet, ninja shoes, ninja gacha. Berdosa aku guys menyebut nama itu. Yang 700 ribu diamond itu gimana nabungnya? Itu sih bukan nabung ya, itu memang investasi jangka panjang guys. Dari zaman platinum selalu dimaksimalkan. Dari zaman platinum. Apa tuh? BTW kabar Ajakrun mana nih? Gak tahu. Dia lagi fokus jadi pro player Mobile Legend guys. Dia udah masuk ke komunitasnya Geek Fam. Leaknya lagi galau Mike ya, leaknya lagi galau dong. Udah ganti Mike dia jadi Mr. Gacha. Oh ala jadi Mr. Gacha. Oke. Udah pensi dia, serius pensi. Gue family Kim, contohnya Kim Jong-un, astaga. Aduh. Ntar deh. Ini aku mau ngecek mail beku. Yah. Boring banget ya. LGR kalau gak ada kayak Demon atau gak ada apa itu kayak rasanya malas login aja. Mike rank 1 global gaib. Rank 1 global gaib. Siapa tuh gaib? Siapa tuh gaib? Siapa anjir gaib? All rank. Oh anak mafia. Oh alah pantesan. Bentar. Ini si Mr. Beam atau siapa? Enggak tahu. Kayaknya bukan Mr. Beam deh. Enggak tahu lagi. Ada di friendlistku enggak? Oh si Ahri. Oh alah si Ahri ya biasa. Ini orang Thailand tapi banyak teman Indonya ya. Si Ari toh. Ada di friend list ku guys ternyata. Anjay, friend list dengan top 1. Iya biasa aja sih Mike. Enggak bodo amat guys aku sama rank point bodo amat. Yang penting diamond gua sultan udah itu aja yang penting. Nih, chatnya enggak muncul-muncul. Bro, chat. Wih, chatnya nge-lag, bro. Loh, chatnya nge-lag. Anjir, chatnya nge-lag, guys. Chat. Lah, kok gak nongol? Ini kenapa? What the heck? Ini kenapa, anjir? Refresh deh. Hilang. Loh. Ini kenapa pak? Live chatnya, yaudah aku hilangin deh. Ya Lord. Bentar guys. Ini diapain anjir? Yaudah lah. Lewat sini aja. Aku bacanya lewat sini aja deh. Max setel lagu dong astaga. Ada aku Mike di rank 80 plus anjay. Kok aku sama Mike deket-deket ya trofinya anjay. Kayak Super Mega Jackpot bro, hadiahnya auto fix diamond gold sama star candy kalau di KGR. Sekarang ini hadiahnya star candy only. Dulu zaman-zamannya hoki bisa dapat 10 ribu coba dari satu. Lakukan sesuatu yang wow Mike, apa tuh? Nah tapi lu ngomong diamond gue masih dikit guys, minta ditampol. Iya. Lah kalian lihat diamondnya Coffin berapa, diamondku berapa? Aduh cuma seberapa guys. Diamondku hanyalah receh di mata Diamond Coffin. Setel lagu Mike, copyright. Gak mau, gue pindah opahan ya. Oke siap. Karma ngatain top 1 anjir ya disuruh tidur Mike. Wede yaudah. Mike coba push up. Trofimu 6 juta, aku aja 5,5 juta. Oh lah. Lah Mike kok Star Candy lu lenyap? Aku pakai buat beli mystic powder. Soalnya menurutku Star Candy itu tidak penting. Jadi aku tukar semuanya pakai jadi mystic powder ya. Biar diamondnya makin sultan guys. Yaudah, karena ada youtuber yang lain yang lagi nge-live ya. Si Opahan lagi nge-live guys katanya. Bentar kita coba cek. Oh iya, Opahan lagi nge-live karena nonton dia aja ya. Aku mau off guys. Teori salto Mike ya ampun. Mike, deck yang lu paling sering pakai apa Mike? Deck yang lu paling sering pakai White Asha sih. Di zaman-zaman White Asha masih langka. Tapi habis ini White Asha ampas. Iya, aku biasanya pakai White Asha guys ya. White Asha tarot gitu. Yaudah yuk.
Makasih guys yang udah nonton. Jangan lupa tuh di share, like, dan subscribe bagi kalian yang belum. Ya, aku bakal off aja besok kalau aku ada kesempatan. Mungkin aku bisa nge-live stream Champion League ya, walaupun udah win 9 tapi enggak apa guys. Kita bakal coba lagi. Siapa tahu bisa win 9 lagi, oke? Okay? Mike, Kato Evolution bakal rilis gak di LGR? Kayaknya tahun depan deh. Kayaknya tahun depan deh. Oke, okay, bye-bye guys. Mike, gue dipancing sama GM asa di Combine S. Dark Mystic kejar gak, Mike? Oh, dapetin S. Kalau Diamond lu ada kayak 10.000 kejar sih. Kalau nggak ada, skip aja. Bye, sukses terus, Mike. Okay, see you. Bye-bye, guys. Dadah. Gue bakal end untuk live streaming-nya. Gue stop ya. Dadah, guys.